aku nak pergi lagu mana aku ada bajet bom dengan sama tau lah. Nah, tu yang kita tanya nak ayat tu. Neh, tapi kita hantar gapo ni? Ni, perlu kita ni. Hadap cobong kau tu. Hadap kau tu. Ya Allah, hadap kau ya Allah. Perau, 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 perau. Syum. Syum. Syum tem dia nun. Apa Yahudi? Tu kita ada doa, doa, doa. Tak gitu ke? Doa ni senjata bagi orang bumi. Ad-du'a silahul mukmin. Doa ni senjata, senjatanya ni buat main-main. Doa Amerika tak apa lagi. Ya Allah, ya Allah, mampus dah dia tu ya Allah. Allah perak takon. Amangi kam tawi. Ha, lakoh benua noya tu. Bukan main tu. Tapi kita tak gitu. Tak yakin mana ada doa ni. Hari ni ayat kita hari ni. Neh, insya-Allah taala. Neh, hari ni kita ada sedih dengan negara Arab. Negara Arab masih lagi iming dengan Amerika, banyak lagi beriming Amerika. Ni hamba baru balik daripada umrah. Di Masjid Haram tak ada berdoa dengan plastik, tak ada. Sepatut dalam Masjid Haram ni orang ada seluruh dunia dalam tu. Kena tiap-tiap waktu aja boleh. Berdoa tak ada, hari Jumaat ada sepatah mendengar. Tu pun oh, tak ada tak berani dengar. Ni nak ayat tu orang Arab ni ayat. Sebab tu terus cedek lah kata kau orang Arab. Hari ni kena pakat bangun belakang nak tolong Islam. Hari ni negara-negara luar daripada orang Arab. Allahu Akbar. Masya Allah. Duk tunggu sepadai buka. Afghanistan dia kata kena. Hei negara Arab. Kalau mu tak kuasa mu buka sepadai we, aku nak pergi. Aku cara benda ni. Tu nak ayat Afghanistan. Ya hamba Amerika dah baru ni. Ya lawai Amerika. Bukan lawai Israel. Amerika. Amerika tinggal habiliting, tinggal kain secaping. Berat tak kau klik takut. Ha tu Afghanistan noya tu. Indonesia siap-siap berlaku dah. Tu noya. Banyak negara. Yamin hatta mari siap dah. Tapi dah ada lah. Negeri Arab sini takut, dia takut lagi, takut lagi. Ha ni noya. Ha tu noya. Tapi insyaAllah lah. Dengan doa buat kita semua. Seluruh dunia umat Islam dah hari ni. InsyaAllah. Ha akan dapat kemenengih lah. Akan dapat kemenengih. Tak apa. Orang plastik dia takik-akik jari dua. Orang plastik sama-sama yang takik jari dua. Akik jari dua. Apa ni arti akik jari dua ni nak beritahu pakcik-pakcik kita. Dia pak akik. Akik dua ni dua. Dua. Apa dia kata? Wa emohnya benih, wa emohnya syahid. Dua tu. Tidak ada, tidak ada rugi bagi dia. Kalau dia tu berjaya, dia benih. Dia boleh plastik dia klik, dia boleh Baitul Maqdis klik. Kalau dia tak jaya, dia mati syahid. Tuhan duk tunggu siap dah tengok dia. Kita dah wa imah lari ke, wa imah nusuk dua tu. Ha, kita. Ha, tu nak ayat plastik. Ha, dia ni nak ayat. Han nak ayat. Kalau tak benar dia mati syahid nak ayat. Syahid banyak mana dah hari ni. Tak kena kaduh. Dengarlah mati banyak mana pun syuhada. Ning no ya to orang lawas teruklah Taala hak. Hak lama satu tak ada dalam Islam tak ada dah Yahudi lah no ya tu. Ha orang dia takut kemati. Tak sabar saya orang dia takut mati. Orang dia mati seorang ni kok Allah gegeh bilu dunia. Ni perangai Yahudi. Pas hari ni banyak mana dah tentera dia mati banyak mana. Dah. Berapa ratus orang dah. Ni tentera dia no ya. Dia dah tai rakyat ya. Dia mati rakyat. Dia nak kutip tentera Islam tak leh. Ya kalah. Dia Allah. Sebab tu dia tak tepat. Layak. Ya nawi. Nawi susah. Nawi gapo. Hani perangai orang Yahudi jahat. Dia lakuh. Garisai. Syarat. Dunia kata tak boleh. Tak boleh bunuh budak-budak. Tak boleh bunuh orang perempuan. Tak boleh bunuh orang-orang tua. Tak boleh. Apa ni. Tak boleh musnahkan hospital. Dia dah. Dia sengaja nak ayat. Hani nak ayat orang Yahudi. Ngaruk tak ngaruk. Tu keadaan orang. Tapi tak ada gapo, tersok kecewa lah. Tersok kecewa. Orang plastik Nabi royak lama-lama dah. Kalau Nabi dia hidup di Madinah lagi Nabi tunjuk. Tu. Siapa dia nak syuhadak? Hadak tu. Nabi tunjuk. Duduk di Madinah. Nabi tunjuk di Negeri Syam. Makna tu, di kawasan tu, dia perai tak habis. Siapa kah hari kemah esok. Sehingga timbulnya Imam Mahdi ni royak. Ni dalam hadis Nabi royak siap-siap dah. Hanya kita sebagai umat Islam ni kita bantulah dia hari ni iaitu batu doa kepada dia.
Ya duk, dia nak nak sekali tu, batu doa. Lindungi, lindungi Allah yang nak sekali. Bila doa kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita nak lagu tu insya-Allah. Dia orang Israel, dia perang, dia nak benesa ya. Dia tak si mati tak ada apa. Dia mati siap punah jiwa dah. Lemah semangat dah. Orang Palestin dia sengaja, tak ada apa. Dia mau tembak tak ada apa. Tapi kalau dia kat aku mau apa? Tapi kalau aku mati tak ada apa, syahid. Ha, tu noya. Hak ni mati tak ada apa. Ha ni. Soalnya tak perang dengan orang nak mati, ke mana? Dia mau tekno, baru lek baru dia nak dah. Ha, hani nak ayat tu. Ha, kerana syuhada. Mati syahid. Allahu Akbar. Mati syahid ni nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah nak upahir malam ni. Tak ada dah mati yang paling lazat sekali. Mati yang paling sedap sekali. Mati syahid. Tapi ngeri. Takut. Orang tengok tak ada kepala. Mata tubik sebelah. Ha, nampak luka. Nampak apa? Takut. Tapi hakikat sebenar sedap. Sedap. Roh dia tubik sedap. Suka. Gembira. Nak ayat atas Tuhan melia mereka. Tubik tak sakit. Ada pun mati selain pada syahid, dia sakit. Mati selain daripada syahid, dia sakit. Nabi mati, Nabi sakit. Nabi mati, pada Nabi Rasul, mati sakit. Tengok Nabi kita dekat nak mati, dia tanya Jibril. Ya Jibril, adakah sakit mati yang ku nak mati setelah lagi ni? Tu setelah Malikil Maut main royak ke Nabi kita dah. Ya Muhammad, ajamu dah siapa daripada hari ni? Tu hari Nabi kita duduk terguling nak mati, 13 hari dia sakit. Hari yang 13, Malikil Maut mari dah. Mari pagi lagi wisalai di pitu. Hati nak ya? Bila Malikil Maut tak ada dah, Jibril ada situ, dia tanya. Ya Jibril, aku nak tanya, sakit tak mati, hak aku mana mati setelah lagi? Jibril tak jawab, Jibril paling kot lain. Dusta Nabi tanya pula, ya Jibril, aku nak tanya sebelum pada aku mati ni, sakit ke tak mati, aku nak mati setelah lagi ni? Jibril tak jawab juga, paling muka kot lain. Yang ketiga, Nabi kata, ya Jibril, aku nak tanya mu sepatah belum pada aku mati ni, sakit ke tak mati, aku nak mati setelah lagi? Roh ku nak tubik ni, sakit ke tak? Jibril paling kot lain. Nabi kata, ya Jibril, mu marah kat aku, buci kat aku kan? Boleh mu tak jawab? Jibril bila dengar Rasulullah kata gitu, ya Rasulullah, ya Habiballah, aku tak sanggup nak tengok muka orang yang berlepas nafas kali terakhir. Tu jawab Pak Jibril. Aku tak sanggup nak tengok muka orang hak dia Malikil Maut tarik nafas kali terakhir. Hak apa ni nafas sutai sekali. Ha, tu panggil sutai sekali. Tu nak ya tersakit. Ha, tu nak ayat. Nah, Rasul mati sakit. Wali-waliullah mati sakit. Orang kita biasa mati sakit. Tu nak ayat tu. Malaikat syuhada. Dalam hadis Nabi dia ayat. Orang mati syahid selalu duk minta dalam kubur. Duk minta dalam kubur di alam barzah. Minta Tuhan nak suruh dia kelik semula pula. Ya Allah, aku nak perang pula. Ya Allah, sedaknya aku mati ya Rasulullah. Oh, kalau Tuhan orang izin dengan demon ning siap sungguhlah. Hungga apa ni? Kita menusuk, dia hungga. Hani no ayat tu, orang mati syuhada. Hani no ayat kemuliaan Allah Ta'ala mematikan para-para syuhada di antara sahabat-sahabat. Hani kada no ayat kata, di hari ni, itulah bagaimana babalah kita duk cerita saat ni. Ha, tu. Kita kena bakal berdoa. Bukan kata di sana saja, di masjid kita pun kena lagu tu lah. Kena bantu doa seumur. Tuhan nak terima doa siapa dia? Tuhan nak hantar lagi sana no ayat. Ha, hari ini kita orang Islam sesama saudara Islam. Neh. Ha ni kada di hari ni nak ayat tu. Kecemasan yang ada di Palestin kita tahu berlaku dah. Ha, budak-budak tanah kecil dah kita nampak gitu ya. Dia ahli syurga dah. Dia ahli syurga dah, tak ada berdosa budak. Ha ni nak ayat tu. Ha. Neh, tapi insya-Allah apa ngin nasru minallah. Ha, an-nasru minallah, pertolongan daripada Allah Taala. Ha, tu kita berharap lagu tu insya-Allah Taala. Nah, ibu-ibu. Baik. Malam ni aku nak cerita tentang perjalanan Rasulullah membawa agama pada buat kita semua ni. Biar pehe, biar nyata bahawa kita hidup learning tu hidup apa? Ha, nak gi ni sudah dah kah? Ha, tu.
Hak tak cara lagi tu, sudah kamu tak cara, muda wak hatak wahadu lagi tu. Ha tu nak ayat tu. Ini kepentingan yang Rasulullah kacar bawa sampai ke hari ni. Yang mana kita dapat rasa di hari ni Islam bersama. Semacam para-para sahabat. Terlebih dulu, hamba terima kasih banyak-banyak kepada tuan imam kita. Ha, juga khatib kita, tok bela kita. Juga seremalah. Ha, sebelum habis warak ni. Nah, sebelum habis warak. Ha, sebelum habis warak majlis tu lah. Nah, ha, tu kanak-kanak makan semuanya. Ha, hamba terima kasih banyak-banyak. Juga tu nebel. Ah, tu nebel pucuai dia, coroboh dia, poroso dia. Hamba terima kasih semua pada malam ini. Juga oboto sendiri. Nah, juga tu kemeni, nayuk oboto. Semualah. Ha, yang berkaitan dengan sebagai pemimpin. Ha, pemimpin, tuan rumah. Ha, selaku pemimpin rakyat. Hak ni barisan pertama nak ayat. Hak tu nak tanya di akhirat esok. Ha, kena beringat molek pemimpin ni. Nanti sinar mata lah dalam. Ha, ingat molek. Takut sinar mata. Tuhan tanya, melekat tepuk. Ha, temunglah. Ha, boleh kita kita. Ha, boleh temunglah. Jawablah. Akhirat esok, ingat molek. Sebab tu orang jadi pemimpin, kena betul-betul satunya adil, yang keduanya kena wisama rata. Kena meretah comi, noyak. Jangan dia pilih kasih. Nah, oboto pun sebab tu lah. Musim bagi beras tu jangan. Waris kita jatuh dua jabi. Ah, tu. Nah, bagi kau orang selebah tu. Hak putih, hak tak bangun duit mula-mula. Ah, hak selebah tu lah. Ikan sading tiga kopi. Ya. Hmm, caya boleh dua buku. Tetiku dah dah. Ah, nah, jangan pilih kasih. Ingat molek tu hadda. Sebab tu Nabi kata dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap jadi pemimpin ni akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia di akhirat esok. Ha, ingat molek tu. Nah. Kenapa? Rasulullah sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada mung tu seorang rasul, seorang nabi nama Muhammad bin Abdullah. Dia ni uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Contoh tak ada dah tuayang, beb yang tidi. Ha, tu noyak, beb yang noyak tu contoh. Sebut kata contoh reti dah. Tuhan royak tu Nabi Muhammad ni, Tuhan yang bakik ni, dia tak Nabi Muhammad sorang ya. Dia ni sebagai cermin kita. Tu panggil contoh noyak tu. Kita panggil bahasa kampung kita panggil cermin. Apa cermin? Tepat suluh. Mu bakal kepiah sengit tak sengit mu pergi suluh situ. Mu pakai serbet tu molek tak molek pergi suluh situ. Mu makan betul tak betul pergi suluh situ. Mu bining molek tak molek situ pergi suluh situ. Semua suluh kepada Rasulullah belaka. Karena Rasulullah merupakan ialah uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Han kita orang Islam tak ada dah. Orang bukan Islam tak ada. Orang bukan Islam dia nak buat gapo kena peracung sepah. Kena buat matakan. Buat matakam tu, buat rabiat tu, buat kunmai tu, matera tu, tak tu, tak ning tak tu, semua kena peracum sepah. Kita orang Islam dah. Tuhan dah atur satu persatu. Nabi dah royak dah siap-siap dah. Kalau tak ada dalam Quran, tengoklah hadis Nabi. Cuba tengok. Kesepernoan agama yang turun, yang Allah Ta'ala turun kepada kita. Ini nak ayat tu, aslinya. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita hari ni tak ada ragu-ragu. Hari ni tak ada syok-syok. Tak usah duk wawih-wawih lah dalam hati kita. Kita dah roi pesing. Kita ni orang cudi. Orang beruntung noyak tu. Hanya jaga saja di hari ni jadi molek. Jaga wi molek so ya. Pasal kita ni orang beruntung dah. Seolah-olah kata hari ni kita bawa dah teket siap, teket syurga dah berlaku dah. Tiap-tiap orang ni ada teket syurga dah. Tapi mu jaga molek lah jangan jatuh lah teket syurga ni. Teket ni maha. Mu jangan dia jual lah tengah jalan benda ni lah. Mereka gadar belah-belah siap sungguh. Hani no ya. Banyak mana orang gadar? Banyak mana orang gadar? Orang Islam kita dah ada teket dah gadar. Kadang-kadang teh dicak awak.
Allah, dia berkata cak orang beli dia. Lepas tu, oh, tak ada apa dia. Punya ada baru ni mati dalam karaoke dia. Cawak 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 masuk Islam. Ha, mengucap cawak masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, boleh tekad surga dia. Kita hak ada tekad dah tahu gerak takah. Tahu gerak takah. Ni orang tak ambil penting di dalam hidup agama. Dia tak reti kata gapo hidup kita ni. Sini lah apa panggil titik kesedaran yang kita penting sekali di hari ini. Cudre. Ya kita kena pehel. Ya kita kena pehel di hari ini. Banyak orang tak pehel wak main-main dengan hidup dunia. Tuhan winne 10 tahun tak ada nak wak amal. La ilaha illallah. Hani Tuhan tanya ni. Mana Tuhan akan tanya semua ni? Pak soalan sebelum nak timai amalan lagi ke datang. Setelah kita timai siap belaka dah timai amalan, Nabi kata tak akan berjakah ke mana-mana kaki umatku, mereka kena jawab pak soalan dulu. Belum nak titik sirat. Belum kita nak titik sirat saat itu kena jawab pak soalan besar-besar, Nabi kata. Yang pertama di antaranya Nabi tak apa ni Allah Taala tanya gapo? Umur. Umur. Masa muda mu habis mana? Tekah mu werung itu habis mana? Ha ni payah nak jawab lah. Dia tanya werung kok. Oh, dia werung kok tak nak kecek dah. Tino kok jatuh lebih kurang lah. Tika tu lah dia berkata naik-naik kok tu dah. Allah, dia ayak tu dia jangok. Tak ada apa-apa lah. Nyatak kelubung naik motor juga. Habis minyak jebur. Dia berkata 18 kali dah hari ni. Ah, tidak. Ah, tidak. Ha ni noyak. Payah berung. Hak jatuh pun sepatu juga. Masa you tanya masa muda kita, umur kau mu muda mu habis mana? Dia ni ngoyak kata ngabok jamu. Dia ni kata kita mai haji. Hak ni kata kita kerak kayu tah. Kayu elok. Hak ni kata kita kosan. Macam-macam ngoyak habis ngoyak tu. Macam-macam. Ha ni kita kena beringat. Sebab tu agama Islam ni agama yang bahasa belajar. Sebab tu difardukan mengaji orang Islam. Mula-mula rek-rek nak ciwit. Sebab tu dalam Islam ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tutup ti ilmu ni wajib. You nak wigeti dulu. Kita ni dah sehari dua ning ya baru tahu pakai kepiah kain sarung. Dia berkata, baru ya tu. Ha. Kilah pun tak lekat mana lagi. Itu seluar jing semua. Oh, seluar jing cari kepala lutut. Untuk main kau hajai ni, budak dah. Oh, rambut tu. Baru ni merah muda tu. Ha, tidak? Ha, tu nak ayak. Kena, baru ya, baru balik ya nak ayak tu. Ha, ni masalah. Sedekat Islam yang mula-mula lagi dah. Kerana agama Islam ni agama yang berdasar dengan belajar. Mana kata dasar dengan belajar? Tengok Quran ya turun mula-mula turun ke apa? Turun duha dulu ke? Turun alif lam mim dulu ke? Turun Fatihah dulu ke? Turun ke mana dulu? Iqra. Situ ulama cerita kata Iqra inilah menepati royak kita kata hei umat Islam mu kena belajar. Tengok Nabi Muhammad suruh baca dulu. Jibril nak ajar Nabi kita suruh baca. Mula-mula Nabi kita jadi Rasul. Umur 40. Setelah dia klik daripada dia tapa di Gua Hira. Ni boleh tapa di Gua Hira belum jadi Rasul. Pagi dia pergi, petang dia klik. Pagi dia pergi, petang dia klik. Klik umur Siti Khadijah. Hari yang dia sapa umur 40. Situlah Nabi kita lepas waktu asar duk belah duk jalan tengah-tengah duk klik. Dengar suara berdengung. Nabi tak tengok. Apa suara tak biasa dengar. Kogi kodrah, kogi kodrah. Akhir-akhir Nabi lengok tengok hitam sekerak langit. Kom. Rembah sayap. Di pada pasir Nabi terkejut tak tahu lah.
Jibril rupoh asah sekuk Nabi kita. Nabi dengar suara Iqra. Tu Muhammad, kalau Muhammad keruk cang. Pagaca per pe 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 pe. Tak ada hok tokor dia cair bilik. Aduh, Iqra. Nabi jawab, "Ma Nabi qori." Kenalin Nabi gitu, aku tak pandai nak baca. Baca. Ma Nabi qori. Nabi nak baca, gapo tak besok dalam ciwi dia lagi. Tu mula-mula nak tunggu Iqra. Iqra. Ma Nabi qori. Nabi kita ketah. Demi demi selalu dah demi serta muta. Tak tahu tak ibu kapo bersalah. Ilaha illallah. Negatu saya ni, negatu saya ni kop. Agak seru. Peluk Nabi kita. Iqra. Tu tiga kali. Bo Nabi kata aku tak pandai nak baca. Dia pun selalu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun jawab, Nabi pun turut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi turut. Ha, tu turut. Sudah dia ajar siap hari tu. Baru syup. Cuh. Nabi tengok siap tu. Selalu luk syup. Pum 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 pum. Lalu Nabi kata. Meta banyak mana derah tu, derah tu. Habis syup meta. Khadijah dia dah pergi rumah tengok Nabi kita jam. Masuk dalam tempat tidur lalu dah. Khadijah tanya, "Ma bika ya Muhammad, ma bika ya Muhammad. Apa Muhammad, apa Muhammad? Siapa dia nak buat nyanyi kamu Muhammad?" Khadijah mari tanya. Dia dalam siap dah. Dia selimut, 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 selimut. Tu nak ayak, sebab takut hatu dah. Ambil kain tutup lah kepala tu. Kepala tu gitu. Takut. Demi dah, demi, demi dah. Khadijah tanya, apa Muhammad? Nabi kata kena, zamiluni, zamiluni, zamiluni. Selimut aku, selimut aku, selimut aku. Tu dia tangkap dia. Khadijah tanya, kena ke Muhammad cuba ya? Tak kira orang nak buat nyanyi kemu Muhammad. Mu orang baik Muhammad. Mu suka tolong orang Muhammad. Tak kira orang nak nyanyi kemu Muhammad. Royak ke aku apa Muhammad? Zamiluni, zamiluni, selimut, selimut. Suruh Khadijah selimut. Ini nak ayat tu mula-mula wahyu yang pertama. Sini kita reti bahasanya. Ugamo Islam ni ugamo yang bahasa belajar. Ha, sini duk jadi tak comel kita hari ni. Tak payah butin ni. Tak payah dibutin ni lah kita malah belajar. Dan malah belajar ni tak kena kecek lah. Sepuluh kita naik. Naik mutut, tayar bocor. Gigi gitu, gogek habis dah. Tiuk-tiuk dah gajah getah dalih habis licin dah. Belok ring habis licin dah. Gogek. Nu, mutu nak mapuh baru saling tayar. Baru nak balik. Baru masuk sejik. Haa, ni jadi masalah. Bila jadi masalah, ilmu tak ada. Kita dah pergi tiap-tiap hari umur kita. Umur kita berlalu. Pergi, pahit sehari. Haa, sehari menjadi minggu. Minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Banyak umur kita, damden ciwik kita tak betul dah. Pasal apa? Pasal perbuatan kita tak betul dengan agama. Orang larang buat, orang suruh mu tak buat. Ha ni jadi. Orang larang mu tak beradu. Jadi kita duduk dalam dosa. Dosa. Banyak mana hak mati dalam dosa saja. Banyak mana hak mati dalam dosa saja. Ha, orang mati dalam dosa saja banyak mana. Mati tak ada khabar, mati dengan lagu tu. Ha, mati dengan rambut merah, mati dengan luar jingpat, tarik kepala lutut tu lah. Banyak mana orang kita tak ada sedar. Tak ada kembali ke pakar jalan. Tak ada klik. Banyak mana nak ayat tu. Ha ni. Kenapa apa? Kita pelak mula-mula kita tak belajar. Bila tak belajar ni, kejahilan yang kita hidup hari-hari ni, tak tahu batas mana. Tak tahu kupkit sekat mana. Tak kira ganyang belakang. Asalkan lalu dengan mulut, sedap makan. Tak kira dah. Hani no ya. Tak ada kira. Hak orang pun kita basuh hak kita. Pau. Curi situ, curi sini. Tak ada kira dah. Harai ke halah ganyang belakang. Hani no ya. Kita sesak dalam kehidupan kita ni.
Kalau Tuhan wi panjang, alhamdulillah. Gino, dah balik. Dah balik. Bila Tuhan wi panjang. Kalau Tuhan tak wi panjang, mati dengan lagu tu. Mati dengan su'ul khatimah. Mati dengan tak comelnya hujung jatuh. Ha, hidup dia noya. Hani keadaan kita hidup dunia di hari ni noya tu. Sini. Sedangkan agama kita ni, agama lak-lak suruh ngaji. Kita tak ngaji dah. Hani tengok. Pasal tengok hari ni. Tengok hari ni, hari ni, hari ni, hari ni. Ni malam ni nampak berlebar belakang. Kau tak apalah ni. Agak buh payah. Cuba ngaji sejik ni. Waktu ngajar sejik ni. Berapa orang yang mari? Golik hidup dah. Allahu Akbar. Belah lah. Dua, ngaji dengan ngawak amal. Nah, mula-mula tu guru mari tu ramah ngaji. Pak lima ni puluh mari. Dua tahu Pak Tino ramah, Pak Yatel lagi. Wih, ha. Ya, benda-benda mari dengan mutur lagi, berjalan kaki lagi. Pak Yatel pun reh mari. Boleh tu guru nak mari tu ke isyak okok, tak seming dulu. Tak kisi. Boh, siapa dua, tiga, empat minggu ya. Kering ke, kering ke, kering ke. Kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Nung kita temu nak gini dia mau tak ada nampak minggu kemarin kau kawai tak ada dunia boleh nung hari dah cucu cucu teriak patut ada gini oh dah minggu dah apa tahu kau kawai ni ada puluh tak tahu tak ada dah tak ada dah bawa siapa dalam 10 10 minggu 10 11 minggu tak ada dah sup-sup tengok ada lapai orang ada lapai orang Bapa pun buat cakap Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula. Tu ime pun mari. Bapa. Minggu tak payah pun mari ya deh. Bapa tu kena tu ime. Duit sejik habis lah. Nak kutik nak tak mana lagi. Tak duit sejik lah. Haa. Ni orang kita dah hari ni. Tak ngaji. Tak ngaji. Bawa saling babo lain pula. Ramah pula. Boleh 10 minggu, 15 minggu. Tak ada lah pula. Tak mari pula. Kata genomu tu. Tahu. Hak tu loyo. Tidak. Hak tu loyo. Mana mengajar hak mana tak hak tu loyo. Tersung tu guru hak baru ni. Raya tu. Mayat pak dah bila ni. Tak ada dah. 5 tak ada dah. Ngorik tu kalau dah. Buat kata ada dah. Tak ada lagu tu. Poso lah ni duduk di bulan Syabat, Ramadan tak dah. Ada ke lagu tu? Tak ada. Khotullah, ya. Hari ni dia jadi hari ni, noyak tu ni. Supaya tu juga semaya. Semaya ni kak, la ilaha illallah. Nawi boleh dua sah ni kak, bila pakti ya? Bila pakti ya sedik? Ha, nak boleh dua sah. Kalau subuh kak, lapai orang. Tidak ke dua belah. Tidak ke? Tiga ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk bila? Habis lila dah. Jemaah tu terawak lah kat Madinah. Kuat dah. Tak hari juga. Bear. So lagi tak bearnya. Bear masa naik dah lagi. Ah, Tuhan maha besar. Tuhan maha besar. Ah, tak ada bear lagi masa naik tu. Tu ya. Tak mari, tak mari. Pas mari pula dah pun Allahu Akbar. Hak tiga selenda. Hak dok ambil ubat di anamai 2 bulan sekali pak jabi. Mari siapa tu sebab masuk kaki kau lah. Jangan kau mak lagi. Tak ada menyahu. Hak tu dok mari. Orang yang tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. No ya tak ada, tak ada. Haning nak ayat di hari ni. Tak ada, tak ada. Itu. Haning dua napa ni. Sekolah agama tak nak kecek. Belaga layak. Banyak tak banyak. Sekolah tu ada 2,000 pelajar. Tidak. Ada 2,000 pelajar. Hatu 800, hatu 2,000, hatu 3,000, hatu 1,800, hatu 1,200, hatu 600. Allah, banyaknya. Ngaji apa? Ngaji nak syadah. Bukan awak amal dah. Ning kita nampak hari ning di tempat kita lah. Tempat orang lain kita tak nampak tempat kita. Betul tak? Pusat pengajian Islam ni tempat kita ni belagak lah. Yeah. Tapi budak yang duduk ngaji kampung kita. Tiga buah kereta pagi-pagi. Jap congek lagi kolah dia. Giduk semaya di mana? Ngorik dengan Isya tak ada. Subuh tak ada.
Cuba tengok. Tiga buah kereta. Tu sekurang-kurang tu. Ada setengah kapung tu, kapung luas tu kat 5-6 buah kereta pagi-pagi. Tak payah dapat berapa congit itu bawa apa? Pergi ngaji agama bukan duk ngaji tokpek dah. Tidak. Buat ustaz luar negeri saja. Kelulusan luar negeri BA MA. Allah, mula dengan bismillah belaka, tapi wicha masjid tak ada. Sampai budak ngaji saja ya, tapi semayan tak. Hari ni ngaya tak mari sujud, buat apa? Seolah-olah kita ngaji saja, buat apa tak pertibat? Anak kita kita semayan mana tiga buah kereta tu? Buat apa tak hari semayan sujud? Kau tengok ke tempat agama ni kak. Tiga buah tu kalau mari sining, subuh kau, maghrib kau, isya kau, Zohor belah dah dia mula semayan di sekolah dengan asar. Nak tiga waktu ning ya. Oh, nyo boleh buat tiga paksah dah. Tapi mana ada? Ning kita nyata kata di hari ni kita ngaji nak-nak robo. Nak robo utun wak kerja, nak wi makan gaji, nak wi duduk sedak, wi berak sedak. Hatu hari ni ngaya nampak cak-cak lei. Hari nak wi kesedari kita. Cuba hadok ngaji tu pagi-pagi tu mari mari di sini. Mari semaya di sejik ni. Allah, tak kita bahagia lagu tu. Rumah dia tu dua beradik dia ngaji. Dia ni kelas 8 dah. Hak rumah ni kelas 9. Hak ni kelas 12 dah. Nak tubik dah hari tahun ni. Mungkin tak nak pergi luar negeri dah. Tak ada mari juga. Tak ada mari juga. Kita semaya di mana? Bukan tak semaya, semaya. Tapi apa tak mari semaya sejik? Apa tak penuh sini? Ha ni kita tengok pelik. Ha, tengok pelik. Seolah tu belajar suku, semaya suku, patibak suku dah gini. Hasining lah kita tengok hari ni, seluruh tempat kita lagu tu lah keadaan. Ha, tempat lagu tu lah. Jangan nak berubah tempat kita. Orang ramah. Kita tak tahu kata anak buah kita ni pandang apa, tak tahu. Karena tak pernah mari dia sedang dalam masjid kita. Sedangkan dia mau tahu belakang di sekolah. Dia mau tahu dia ni ni, orang keruk ni. Sedap baca ketubuh lah. Baru ni baca ketubuh mana tahu orang panggil. Raya haji dia royak kisah Nabi Ismail dengan Ibrahim. Teriak habis dia sejik. Tapi rumah kita dah tak tahu. Kerana dia tak mari sedang di rumah kita. Dia tak mari sejik. Oh dia berkata lah. Sore tu lah. Aduklah tujuh aku. Oh baru ni gimana sayang dia ni lah. Orang terkenal dia. Dia gede dengan orang baik lah. Jadi tu imej. Sore sedap lah. Sore sepuluh kali. Kali keset dah. Allah seperti imam Mekah dah dia. Allah sedap sungguh budak ni. Ih pelik sungguh. Orang pakai suka lah. Jepuk dia. Anak kapung tak tahu. Tak tahu kata boleh tak boleh. Apa? Dia tak pernah sedang sini. Dia tak pernah mari. Hani. Oh dia mahu tersedak. Sorok sedak. Puak tua-tua. Kau daya di tu imam. Terlupa patihah. Khabar barokok. Khabar barokok. Maya ngorik barakat. Maya subuh tiga rakat. Kena kita lupa Fatihah so. Waktu imam wis salat tambah so boleh. Mata subuh dah gaji gorka. Ah, tu nak ayat tu. Tu nak ayat. Anak bahasa kita, anak buah kampung kita tak mari di masjid, tak tahu kata dia boleh tak boleh. Ha ni nak ayat di hari ni cuba tengok hamba kata ni betul tak betul. Duk di mana ada ngaji hari ni? Duk pergi ngaji sekolah agama tu apa tak hari semayan sini? Cuba agak perhati molek. Sungguh kedok hamba kata ni. Teracik tengok. Ngorik dengan isya ada kedok. Subuh ada kedok. Kalau dia morning tiga buah kereta mari sini nak ya Allahu Akbar. Ha ni nak ya. Sebab tu anak-anak buah kita mudah kena penyakit. Kena penyakit. Bukan COVID. Penyakit ketung. Moga dia cokoh di rumah tak lagi mana. Mari guh siap dah gig kat dia. Ha, patut kena tu. Oh saya budak tu. Kena. Duk mosidah Allah. Anak mama Allah saya sungguh. Kena tu sing ngaji dahlah. Ha kena. Duk tu emot tu. Tu emot tu lah saya sungguh budak cidik Allah. Hari tu terngaya best sedak juga. Punah dah, punah dah, punah dah, tak ada. Kita tengok baru ni tengok. Pak kendi duk berbuh tu tu. Ada apa punah dah. Ha tengok. Gena tu kerana penyakit nak cari semua dah. Pas tak ada lagi sejik temung dah perau. Temung saya kau perau. Hak ni siang sekali kena ayat tau. Sangkum kita dah hari ni punah banyak ni. Muda-mudi kita sini. Kerana dia tak mari di sejik. Kita tak ada didik dia ke masjid dah.
Hatu. Nyakek banyak, sewah banyak, kangok banyak, halal banyak. Apa lagi dia cokok-cokok perut, perut, perut habis dah. Hari ni duk bertambah, tambah lagu tu dah. Budak duk ngaji molek-molek, khabar-khabar punah. Duk ngaji molek-molek, khabar-khabar punah. Banyak mana hari ni pusing nak ayat, hari dia antara. Hari ni. Ni nak ayat agama Islam ni, agama yang basuh belajar. Sebab tu kita kena belajar. Kita kena belajar. Belajar ni utama sekali. Islam ni bahasa agama belajar. Kena belajar. Nabi kita belajar mula-mula kau Jibril. Tok guru dia ialah Jibril alaihi salam. Dia mengaku tok guru dia. Serma tu Quran 30 juz Jibril mai royak dia belaka. Tu royak. Serma tak ada sekor pun tinggal. 30 juz 23 tahun serma. Hari kita dah baca 30 juz tu. Ialah Jibril mai baca ke Nabi kita semua. Fatihah ke, Kulullah ke, Kulullah bil falak, Rabbin nas ke. Tak ada kira izajah ke. Ha, semua tu 30 juz. Siapa dia tu guru dia? Jibril alaihi salam. Ha ni nak ayat. Nak ayat tu, Nabi ni sebagai contoh dan tauladan kita. Kita duduk sini ni. Bila duduk sini tu apa panggil? Kita diselimuti oleh kejahilan. Diselimuti oleh kejahilan. Tak jahil, kita jahil. Jahil itulah kita jadi berlakunya dosa. Dosa, 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 dosa. Kalau Tuhan we tu umur panjang, dia balik. Kalau Tuhan tak we umur panjang, mati dalam dosa. Banyak mana mati dalam dosa. Banyak mana anak-anak bangsa kita mati dalam pening. Banyak mana mati turun parit pening. Banyak mana mati terhumi gelar tepi tembok. Banyak mana, banyak mana, banyak mana anak orang Islam hari ni nak ayat tu. Mati tak tahu ke arah mana. Ha ni nak ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu bawa Islam bersama. Mati dah dalam Islam, mati dalam comel. Tapi kita tak. Sini apa panggil? Tekad yang kita ada ni kita buat tak karit. Kita tak karit. Ha, kita tak karit. Kita tak buat gaduh, tak ada hormati kepada dia, tak ada cara. Sini apa panggil kita? Sesah, siadai. Bila tu? Setelah kita celak di alam barzakh. Setelah kita celak di alam barzakh, alam kubur, kita tahu satu persatu. Ha, sebab tu di hari ni, kita naknya kesedaran yang pertama. Kerana Tuhan dia royak siap-siap dah. Tuhan dia royak siap-siap dalam Quran. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat. Tuhan kata aku bakit, aku letak tiap-tiap umat. Di mana saja ada umat, aku bakit, aku letak rasula akan rasul. Baik tak buat kita. Jadi Tuhan kata tiap-tiap ada umat aku letak rasul belaka. Aku letak rasul, aku bakit rasul. Orang masa Nabi Musa dulu, Nabi Musa jadi rasul. Umat ketika tu Firaun, Firaun, Firaun. Siapa dia rasul tu kau Firaun hidup itu? Musa. Musa dengan Harun. Tu noyak masa tu. Jadi ada rasul belaka. Tuhan kata ada umat, ada rasul. Ada umat, ada rasul. Masa Nabi Isa alaihi salam pra Yesu, umat ketika tu beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa sebagai rasul. Kerana apa? Kerana rasul lah orang sebagai pemimpin agama. Rasul lah sebagai pemimpin agama. Kalau tak ada rasul, pakai siap kelerok habis. Supaya kita hidup tak ada rataban. Siapa dia nak royak kata benda tu comel, benda tu haram, benda tu halal, benda tu boleh, benda tu tak boleh, benda ni najis, benda ni suci? Siapa dia? Rasul. Rasul. Ha, rasul lah orang tu juga royak kita. Dia ambil daripada Jibril, Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Jibril mai royak ke Nabi, Nabi kepada rasul, rasul lah royak kepada umat dia semua. Sebab tu bila ada rasul, orang tak sesat dah. Orang tak sesat dah. Ha, tu nak ayat kata. Sebab tu rasul ni sebagai orang
apa ni bil huda wa bil huda wa dinil haqq. Bil huda wa dinil haqq, iaitu Rasul sebagai membawa hidayah dan agama yang sebenar. Rasul ni, ni tu hero yang siap dah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, sesungguhnya kami bakit tiap-tiap umat itu akan rasul. Rasul hijau dia dua kali besar-besar. Rasul dia tak buat kebun durian. Rasul dia tak gaduh dengan tanah pitu. Rasul dia tak matau. Rasul dia tak makan gaji. Rasul hijau gapo? Ani'budullah wajtanibut taghut. Tu rasul. Dua hijau besar Rasulullah. Tuhan latih rasul di dalam umat saat ini. Hijau dia nya dua kali. Ingat molek. Ini pemimpin. Ini pemimpin derayak ni. Ini pemimpin, sifat pemimpin. Ani'budullah. Bahasa kapung kita keruk kata, ajak orang sembah Allah. Ni rasul yang Tuhan letak, hijau dia ni ajak orang sembah Allah. Daripada kejahilan, daripada musyrik, daripada kejahilan saat itu kepada sembah Allah. Sabik tiap-tiap rasul berdakwah laka. Tengok rasul mana tak berdakwah. Rasul mana tak berdakwah. Nabi Nuh 950 tahun duk dakwah saja. Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah umat dia 950 tahun. Kurang 50 tahun 1000. Orang masuk berapa? 84 orang ya. 84 orang selama tu. Nongoi atau kaum dia, umat dia, hati kerah sebab batu dah. Taksi berime, taksi berimekan Nabi Nuh. Nabi Nuh tua ke diri, teriak. Di pipi Nabi Nuh ada garis putih dua. Ada garis putih. Napa putih di pipi dia? Bekas air mata. Teriak seumur, teriak. Sedih ke kaum dia. Tu nak ayat kata. Bila dia pergi tempat orang ramah, dia bakal akik punggung pergi, tak sedih dengar. Beci ke Nabi Nuh. Beci ke Nabi Nuh. Kata macam-macam. Orang tua bengong, orang tua gila, orang tua tak puk. Katalah kat kau ikut. Jadi jamai mulut kau dia, Nabi Nuh. Teriak, teriak. Siapa bining dia pun tak sedih turut juga Nabi Nuh. Kau duduk tidur sebatis, sekati sebatar. Tak sedih berimej juga. Kupu juga bining dia. Mati dalam kupu juga. Hari Nabi Nuh nak ayat tu. Allah teriaklah Nabi Nuh. Ha tu. Tak ada, tak akan bertambah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ni dakwah kaum aku ni siang dan malam. Bukan tengah hari saja dak malam pun dakwah juga aku. Ajak masuk Islam tak si, tak si. Walam yazidhu du'ai illa firara. Bukan bil tak ada sana tambah. Doa aku ni malaikat pakat lari belaka. Firara pakat lari tak sedih. Tu royak. Akhir sekali Nabi Nuh berdoa. Berdoa kena tak ada harapan dah kaum ku ni. Banyak ning dia dah boleh dah. 950 tahun boleh 84 orang. Cuba tengok. 84 orang. Allah tak nak sabar. Kalau boleh 900 orang pun sedap dengar dah 84 orang tu. Siapa Nabi Nuh nak ya tu bila dia sakit hati telajak tak leh nak dah. Dia berdoa. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Eh Tuhan ku, mu jangan tinggallah orang kafir yang tak beriman padaku. Walaupun sebuah rumah ya Allah, mu mapuh perabi ya Allah. Tu doa Nabi Nuh minta ui mapuh perabi. Tu Tuhan banji. Boh Nabi Nuh besar sekali tak ada dalam perawasan. Selai bukit. Ni Nabi Nuh buat kapal semua tu. Semua tu arah daripada Allah Taala belaka. Itu kemerkaan Allah Ta'ala kepada kaum Nabi Nuh. Dia tak beriman pada Nabi Nuh. Hanin nak ayat kata, Allahu Akbar. Anak jatuh dia sore mati lekapi juga. Dia ni kat panggil lah, Ya bunai arkam ma'ana. Eh, hawai mari naik kapal sekali dengan ayah ni. Mari hawai, mari hawai. Dia tengok dia sepak dia air dalam hujan. Hujan tak ada putih ada ru. Tak ada berada. Anak dia ketar dia naik bukit, naik bukit. Nabi Nabi Nuh tengok anak dia, anak lelaki dia, bini dia, selai dia awal-awal lagi, selai boh. Mampu kerah dah bini dia. Ini Nabi Nuh ya. Dia panggil anak dia, Ya bunayyarkam ma'ana. Itu dalam Quran kita dah baca semua.
Hei, hawe mari naik. Dia ya ayuh dia tu. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tak apalah ayuh hawe nak daki bukit. Tak apa ayuh, tak apa ayuh, tak apa ayuh sembosai ke ayuh. Ayuh tak sembosai, ayuh naiklah. Tak apa, tak apa hawe nak kabak bukit. Tu no ayah. Dia jawab ke ayuh dia tak berimej juga, tak ikut Nabi Nuh. Anak jatuh dia sore. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia kata dia akan nak daki bukit, tak apa dia naik bukit. Ya simuni minal ma, dia akan lepas daripada air. Hani sejarah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kaum dia. Dia serta yo, serta ketakut-takut dah. Wahala bainahumal mauj. Maka asinglah Nabi Nuh dengan anak dia. Kapal Nabi Nuh bila tadi di ombak kotubik daripada bukit tu. Anak dia rebah kelung. Kelung. Ni orang lagi nak jadi ombak habis. Semua selai belakang. Jadi ombak kum. Anak dia. Selai. Tu nak ya. Tu wahala bainahumal mauj. Maka asinglah di antara Nabi Nuh dengan anak dia. Al mauj oleh ombak. Ombak mengasingkan anak dia dengan tu. Jadi sepak dia ombak. Tubik tak ada dah. Nabi Nuh nak pergi tangi tak ada dah. Kapal kogi. Kogi siap dah. Wa kana minal mughraqin adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang tergelak air. Tergelak air mati dalam kapi. Haning nak ayat tu Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Begitu dahsyat nak ayat tu. Nabi kita umat dia ramai. 23 tahun ya Nabi kita. Siapa hari ni tengok umat Nabi Muhammad penuh dunia. Sebab tu Nabi kita ni bangga dengan umat dia di akhirat esok. Nabi Nuh tak ada 84 orang. Orang yang naik tu. Orang yang naik kapal dia tu nak ya. Ha, naik bahtera Nabi Nuh tu ya. Orang yang najah. Orang yang lepas daripada banjir besar. Orang lain mampu beli cing tak tinggal seorang pun. Ini sejarah Nabi Nuh ya. Jadi tu halatik Rasul ni. Ani'budullah. Khijur Rasulnya ajak orang sembah Allah. Ni sifat pemimpin no ayat kata. Sifat pemimpin. Ha tu. Kita dah hari ni orang Islam apa nama? Kita kena ajak orang we jadi kebaikan. Kalau tak sembahyang kita ajak we sembahyang. Kalau tak erti agama kita ajak we agama. Dia tak erti agama kita mengajar agama. Ha ni kerja orang Islam. Semua lapis eh. Tu imej kau tu khotik kau tu bila kau kanak-kanak makan kau kena sokong bersama untuk menjayakan umat-umat anak-anak rakyat kita semua dengan agama. Hanya orang Islam. Mu jadi tok nebel, ha mu ada suan dalam tu juga. Mu jadi tok kemenih, ada suan juga. Bukan tok kemenih supaya orang Asia tu dah. Kita orang Islam tanggungjawab dengan umat. Semua tu tanggungjawab. Di akhirat esok tak lepas. Kalau jadi napa, kena tanggungjawab satu apa. Jadi puas satu jawat. Jadi agung satu negara. Haning nak ayat kata, kena bertanggungjawab. Kerja dia. Apa tu? Ajak orang sembah Allah. Jadi ajak orang menjadi baik. Kalau tak sembah Allah, kita ajak sembah Allah. Tu bagi berdakwah. Daripada kafir kepada Islam. Tengok Nabi kita. Semua para persahabat. Yang mana kita Nabi kita bermula daripada Mekah. Setelah umur dia 40 tahun tadi itu Tuhan latih dia. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzib. Hei Muhammad, bangun. Menakutkan manusia, ajak manusia masuk Islam. Ha, terangkan kebenaran kepada mereka. Nabi kita baca Quran. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia semua, Tuhanmu. Tuhanmulah yang menjadi yang ciptakan kamu. Nabi kita. 3 tahun mula-mula susuk dalam dakwah Rasulullah underground. Dakwah dalam tanah. Abu Jahal tak tahu. Bila masuk tahun yang keempat, Tuhan ayat tu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad mutasa susuklah, muncullah, muncul terelah pada musyrikin. Tu Nabi kita mula berdakwah terus terang. Ni ayat tu Nabi kita ajak. Lepas sore-sore masuk Islam. Nabi berdakwah tubik rumah masuk rumah, tubik rumah masuk rumah, tubik rumah masuk rumah. Lagu itulah. Ni tahun Nabi berdakwah baru boleh 40 orang. Ni ayat tu khijur Rasulullah. Kerana tu hero ayat dah ani abudullah ajak orang semua Allah. Han 10 tahun Nabi kita berdakwah kosong-kosong saja. Apa kosong-kosong saja? Tak ada wa'ma ibadat apa. Sekoda tukar akidah.
daripada sembah tokong, sembah berhala, sembah pohon jerah, sembah batu-batu, kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mengucap saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup, Nabi kata. Cukup, duduk dia. Waktu baik tokong-tokong hak dalam rumahmu, waktu baik. Jangan sembah lagi. Kita ada Allah yang maha kuasa. Ha, tu Nabi kita. Gi rumah lain pula. Gi rumah lain pula. Apa ni tukar akidah, tukar agama. Ha tu ani abudullah, ajak orang sembah Allah. Ha tak sembah Allah, sembah Allah. Iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Semayang be tak ada gapo sekarang. Semayang tak ada puasa, tak ada haji, tak ada khairat, tak ada sedekah, tak ada gapo lagi. Arak duk minum, berzina, duk zina lagi, curi lagi. Tu nak ayat atau tak ada hukum hakil lagi. 10 tahun tak ada hukum hakil. Tapi siapa dia mati celah tu ialah syurga. Siapa dia mati celah tu syurga. Ha, sekadar tukar. Bila orang dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada wadi dia. Nabi suruh dia, tak ada. Semaya tak ada lagi. Semaya tu setelah tahun yang ke-10, yang ke-11 dah. Nabi kita Isra' dan Mi'raj bila Khadijah mati. Tu baru turun semaya. Turun tu baru mula semaya so poso dak lagi. Tikah semaya dengan poso ni 5 tahun lebih kurang. Semaya dulu baru poso turun belakang. Lepas poso tu baru zakat. Ha ni dalam Islam baru 2, 3, 4 itu. Bukan ada semua. Ha ni permulaan Islam yang Nabi kita ajak orang. Kerana Tuhan raya dah, aku letak rasul ni kerjanya dua perkara. Satu, ani abudullah, ajak orang semua Allah. Geno-geno aku kena berdakwah habis 100 Mekah ni. 100 Mekah. Sampai Khadijah besar ke Nabi kita belum nak mati. Tahun raya nak mati tu. Tahun bila? Tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10, nubuah. Tahun yang ke-10, Nabi kita jadi Nabi 10 tahun dah. Umur Nabi tika tu 50. Khadijah ne puluh tiga. Apa ne puluh lima? Khadijah umur ne puluh lima. Nabi kita umur 50. Khadijah belum nak mati. Belum nak hambuh nafas. Duk teriak dengan Rasulullah. Duk teriak dengan Nabi kita. Dia minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah, maaflah kat aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah kat aku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Apa layani ku tak memuaskan hatimu ya Rasulullah. Maaflah kat aku ya Rasulullah. Aku takut aku berdosa denganmu ya Rasulullah. Itu lagu tu mulut dia. Dia ayat seorang isteri setia kepada suami. Dekat nak mati dia minta maaf kepada lelaki. Ya Rasulullah, maaflah ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu. Selama aku jadi binimu, apa layaniku ni tak memuaskan hatimu ya Rasulullah. Duk minta. Akhir sekali dia kata, ya Rasulullah, musabarlah dalam dakwahmu. Aku habis dah harta ku, aku hadiah, aku hebah kamu melakukan dah. Mu ambillah harta ku ni ya Rasulullah, ambillah guna, aku tak ada nak dah. Ya Rasulullah, aku nak bersesa ya. Aku nak tunggu tengok kejayaanmu tak ada jalan dah. Aku nak mati dah, aku tak harap dah ya Rasulullah. So aku nak bersesa kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, teriak boleh-boleh. Teriak belah-belah Khadijah. Aku nak minta musabah dalam dakwahmu ya Rasulullah. Munyangi gaduh ya Rasulullah. Musabah habis-habis sabar. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Sabar ya Rasulullah. Aku tak ada nak tengok kejayaanmu ya Rasulullah. Harta aku hebah kamu melaka dah ya Rasulullah. Sabarlah ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Dote tu ya Rasulullah. Nabi kita bila Khadijah mati? 11 tahun nak boleh Nabi kita jaya. Dengan Khadijah hari tahun yang ke-10 jadi rasul, sehingga Nabi kita hijrah hidup di Madinah tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 Nabi kita pergi buka Mekah, baru orang masuk Islam habis pada tahun itu. Allahu Akbar, inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tahun yang ke-8 Nabi kita berjaya buka Mekah. Habis Nabi turun di tempat Baitillah tu. Nabi turun tawaf dengan para-para sahabat. Tak ada seorang habuk mari lawan Nabi kita. Nabi kata, "Hei para-para sahabatku, masukkan pedang dalam sarung, tak ada siapa dia lawan kita dah." Kerup galah tak belakang.
Dengar suara-suara rumah kat tepi Baitillah. Wei, wei, Rasulullah balik dah. Muhammad kelik dah. Muhammad kelik dah. Pakak buka pintu terjun turun. Mari duk peluk dengan Nabi kita. Pakak teriak belako. Rindu kepada Rasulullah. 8 tahun Nabi kita tinggal Mekah. Hani hari buka Mekah moyak tu. Pakak mari teriak. Lama duk tunggu Muhammad nak masuk Islam. Dulu tak berani kerana Abu Jahal ada. Takut tapar dia Abu Jahal. Lah ni Abu Jahal tak ada dah. Teriak-teriak tengok Nabi kita. Pakak marilah. Mari sekepulai. Mari belah balik naik. 3-40 orang, 50 orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gai peluk ke Nabi kita. Teriak-teriak. Mari balik hilir pula. Habis. Tak ada suara habuk. Tak ada Islam. Situlah para-para sahabat pakak klik di rumah. Abu Bakar klik tengok rumah dia. 8 tahun dia tinggal. 8 tahun dia tinggal Mekah dengan Rasulullah duduk di Madinah. Klik tengok rumah dia, Allah buruk dah, sangat labu saja. Serina Umar klik tengok. Serina Usman pergi tengok rumah dia, klik rumah laku. Nabi tak klik rumah Khadijah. Nabi tak ada klik dah rumah Khadijah. Nabi gimana tahu tak? Nabi hunggar dengan pakaian pedai-pedai dia pergi di kubur mak Allah. Pergi di kubur mak Allah. Lah ni panggil kubur mak Allah. Situ kubur yang Khadijah ditanis situ. Di Makla lah ni. Orang-orang Mekah di kubur Makla ni Khadijah di situ. Kubur Khadijah. Kita tengok situ adalah. Cek lah. Masuk ke dalam kubur tu nampak dah. Di Makla tu. Nabi kita hunggar daripada nung. Jalan katu-katu hunggar katik. Jalan katu-katik. Mari duduk tak kubur Makla. Duduk tak kubur situ Khadijah. Nabi duduk teriak tak kubur Khadijah. Masih ingat lagi pesan ni Khadijah. Masih ingat lagi pesan ni Khadijah kepada Nabi kita. Dia kata, musabarlah ya Muhammad. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Hari tu hari orang Islam masuk habis. Hari tu hari orang Islam masuk habis. Nabi teringat pesan ni Khadijah. Hunggah lagi kubur Khadijah. Nabi kata, sadaqti ya Khadijah. Sadaqti ya Khadijah. Sadaqti ya Khadijah. Betul Khadijah mu kata. Betul Khadijah mu kata. Ya boleh-boleh. Menangis Rasulullah. Teriak Nabi kita tak kubur Siti Khadijah. Dia royak Khadijah. Khadijah betul kamu kata Khadijah. Khadijah dia kecek dengan nesel. Nabi kita dia kecek tak kubur Siti Khadijah. Sambil-sambil menangis teriak. Ingat Khadijah. Isteri yang pertama royak. Hani moci-moci nak royak kata. Inilah perjuangan Rasulullah. Sungguh tak sungguh nak tu. Tu kejayaan royak tu. Hani Rasulullah nak royak tu Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tiap-tiap umat ni Nabi kata aku bakik rasul belako. Bakik rasul belako. Maka rasul aku bakik ni kerja gapo? Ani abudullah. Iaitu ajak orang sembah Allah. Yang kedua wajtani butagut. Wajtani butagut. Menjauhi manusia dari kejahatan. Menjauhi manusia dari kejahatan. Yang ni lari orang buat jahat. Boleh tak Islam? Ini dasar Islam ni. Ni dasar Islam dua karo. Islam, ia tak mengajarkan orang jadi karo tak. Satu, ajak orang semua Allah. Yang kedua, lari orang buat jahat. Jangan buat jahat, weh. Jangan buat jahat, jangan buat jahat. Marilah kita sembah Allah. Mari kita beribadat kepada Allah. Mari kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Jangan buat jahat lah, jangan. Jangan tak semayah lah, buat itu, jangan. Jangan curi lah, buat itu. Jangan melakukan dosa-dosa, buat itu. Hani dasar Islam. Hani sebagai pemimpin, no, ya tu. Di sifat pemimpin yang mana Allah Ta'ala ada cerita dia bakit rasul, inilah kerja yang buat dia. Dua kata tu ani'budullah wajtani butahud. Hani noyak dalam ayat Al-Quran nyata-nyata dah. Sambil kalau orang tahu Islam ni jahat, Islam ni ngaruk, Islam jahat, dah. Tak kena, dia berkata tak kena. Islam tak ada dasar dia ajar orang karuk, tak ada. Tak ada kata Islam weh, mung kalau temu dengan orang mu sepak lu. Tidak kamu takih lu, takih lu. Tak ada. Ha ni Islam. Islam ajak orang buat baik. Ajak orang sembah Allah. Kalau dia sembah dah, ajaklah. Ha sebab tu nak ayat rasul semua ni kerja ialah ajak orang bawa kebaikan. Patu larang orang buat jahat.
wajib tani butorut, iaitu menjauhkan manusia dari kejahatan. Jauh-jauh, jangan buatlah benda jahat. Jangan duk ngupak kau orang. Jangan duk pelagak kau orang. Jangan duk deki kau orang kok. Apa kau mun kau suka kecek hak orang kok. Apa kau duk mun deki, jangan. Tengok Islam. Haning dasar Islam. Haning noyak tu dasar Islam. Tapi kita hari ni tak betul dengan dasar noyak. Tak betul dengan dasar ni jadi masalah dia hari ni. Dia jadi masalah hari ni hak ni dah. Ha, hak tu hai larang kita buat, hak tu hai suruh kita tak buat. Jadi susah lah. Ha, sebab tu noyak kita, apalagi kita ni sesak di dalam kehidupan kita. Sesak dalam kehidupan kita. Ha, sesak dalam kehidupan kita. Kerana tu hai dah royak siap-siap dah. Orang nak boleh pergi ke syurga Allah Ta'ala ni bukan mudah-mudah. Bukan mudah-mudah. Di antara tu hai dah royak. Tu hai dah royak. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu noyak Tuhan kata. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Sini kita tengok di dalam semua hukum hakikat Allah Taala, sembahyang duk kemocok sekali. Tuhan suruh kita sembahyang, tak ada ibadat yang pasal rokok sujud melainkan sembahyang. Haji tak ada rokok sujud. Ha, kena ayat tu. Dah zakat terah tak ada. Rokok sujud sembahyang, ya ada rokok sujud. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Maksudnya Nabi Tuhan suruh kita semaya. Semaya cukuplah kita ni nak masuk syurga Allah Ta'ala. Jok. Semaya sekarang tak cukup. Tak cukup. Semaya. Dia buat tu semaya. Pas benda lain tak ada buat semaya suruh dia. Haa. Tu. Tu Tuhan kata. Waf'alul khair. Buatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, harap-harap mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Waf'alul khair, jadi kita semaya-semaya dah, kita kena iringi dengan kebaikan-kebaikan lain lagi. Tidak. Kena iringi dengan kebaikan lain lagi. Kena semaya sunat, kena puasa, kena wahji, kena mengatik, kena baca Quran, kena sedekah, kena khairat, kena tak ada anak yatim, semua banyak lagi, buatlah kebaikan. Maka dengan banyak-banyak ni barulah kita sempurna menjadi seorang insan yang Islam, yang beriman, yang sempurna. Hatu noya. Kalau semaya saja tak ada. Sebab tu kata waf'alul khair, buatlah kebaikan. Hani noya. Kita pagi kata kita nak masuk syurga Allah Taala di bukan sekarang dah. Bukan sekarang. Bukan puasa sekarang, bukan semaya sekarang, bukan haji sekarang. Kena hipung kebaikan segala-galanya. Barulah kita dapat kejayaan. Orang saya kata, laising layang. Barulah kita ni sempurna. Sebab tu kita hari ni. Dia kata, oh Datuk tu, oh jadi dia. Kena, oh belum rebam hari dah. Oh tak itulah, dia agak oh rajin. Tapi dia kata, mak ngatik tak ada masa tengok ku. Oh, baru ni orang dia minta khairat sejik. Tak buwi dia. Tak nak jalan ke? Tidak. Kena hipung segala-gala kebaikan. Hani nak ayat nak sepenuh seseorang ni bukan mudah. Nak sepenuh seseorang ni bukan mudah. Sebab tu di hari ni kita kena tahu. Bahawasanya kita hidup dunia ni apa mutlamat kita? Apa mutlamat kita? Paumai kita gapo? Tak ada orang lain dah. Kita hidup dunia ni ialah untuk berbekal. Karena sini buat sama tara ya. Tengok Nabi kita tengah-tengah duduk sedak dengan para sahabat, tinggal lagi perak. Allah, Nabi kita lah tak puas hati sangat-sangat. Nabi kita umur 23 baru apa tak sampai boleh 80. Sedak kita lah ni sampai 80 belanan saja-saja hidup mak tahu. Nabi no ayat 23 lagi perak. Sobat teriak menangis. Hari dia mati no ayat tak ada dah. Nabi pun tak puas hati dengan sobat dia. Pasal kena pergi dah. Tu Nabi kita no ayat tinggal no ayat tu. Ha ni.
Nak royak kata, kita duduk di dunia ni sama tara je. Tapi mu kena ingat, sama tara ni we guna sekali. We terpakar sekali guna umur kita yang terhabui ni. Kerana umur ni sebagai modal utama. Kalau mu khenak modal, siap. Perniagaan mu siap. Ceng, jeng, ceng, ceng, ceng. Jeng, bengkrak. Kalau kita khenak umur kita. Kerana umur ni merupakan modal utama sekali. Orang tak kira umur siap dah. Orang khenak modal. Pak kita banyak mana khenak modal. Kau wedung-wedung gitu, Allah, khenak banyak lah. Ha. Khenak banyak, khenak sengah orang tu kau. Ha. Tak temu dengan semayah, tak temu dengan poso. Ada sengah-sengah tu kau wedung gitu kau. Boleh poso, buat tengok, isak rokok, tak mutu. Naiklah kapung, terus tengok, orang dia tengok belakang. Tak ada biar nak kata dia, ada buat tengok. Kita khabar tu, nak buh, nak bakar dan neraka. Ha ni nak ajak kata orang kita. Tidak ada kesedaran ayat tu. Khenak banyak. Tino pula pun ayat kau mudah gitu gak wi ha. Ni waktu gelinyalah meyah ni kau tak ada dah. Oh naik belaka gendo ke mano gi. Gi pacu mano, gi air terjun mano, gi patah mano, dia mato lu lobilah. Learning tu kat ayat tua tu gigi tak ada banyak gak berkhabar. Waktu baru tu duk teriak gitu. Ha susah hok jami muda. Ha ni payah. Payah. Sebab tu orang hak berjuruh di budak-budak lagi alhamdulillah. Orang budak-budak lagi nak ayat duk pondok dah. Duk pondok dah suasana dia pondok. Kelik-kelik tu dia bini gapo hidup dalam bahagia dia. Bawa anak bini semaya belako kawan anak badan dia alhamdulillah orang ni. Umur dia tak khianat. Orang hak khianat ni gak macam-macam kita tengok. Nampak ya bahagia. Kadang tino nak ayat tu umur 40 dah. Kadang-kadang rambut tu tiga si tah kepala. Hijau pun ada sperming dah. Haa, merah muda. Bunga jambu. Hijau pun ada. Ketemu dengan lembu, makan lembu bila cing dah. Haa, tukang rupuk. Haa, tu nak ayat kata orang kita. Nah, orang jatah pun dimakia juga. Umur 40 tu pakai luar jing cari pelutut lagi. Dia pakai budak lagi. Budak ada lagi, karaoke. Kata masuk apa lah? Wrong playing. Oh, orang playing karaoke kayak tu. Tak sedar lagi. Sebab itulah Islam ni dia dia sakaknya umur 40. Nah, umur 40 Nabi royak dalam hadis dia. Siapa dia tak sedar lagi dia umur 40? Nabi kata falyatajahaz ilan nar. Siap-siap sedialah, sipailah masuk neraka. Ning noyak tu dalam Islam. Ha, tu. Dalam Islam ni Nabi royak dalam hadis dia. Bila umur 40 tahun tak balik lagi, tak klik pada agama lagi, tosis harus sejik lagi, tak semayal lagi, duk lobeh lagi, tak ada jalan dah orang ni noyak tu Nabi kata. Mucedel siap sedia ke neraka lah. Ha ni noyak. Islam dia royak. Banyak mana ke kita? Umur 40 tak sedar lagi. Ni titik kesedaran Nabi royak sedia dalam Islam umur 40. Umur 40. Kalau 40 tak paling lagi tu ayahlah payah ayah. Ni dalam Islam no ayat tu. Sebab tu di hari ni no ayat tu Rasulullah ni. Yang mana Tuhan latih dia letak dia dua perkara sat ni. Dengan sebab dua perkara ni kesungguhan dia dan para-para sahabat dia, ahli keluarga dia, siapalah Islam kepada kita. Siapa Islam kepada kita? Kita ni jauh weh dengan Saudi Arabia tu. Amun naik kapal terbang 10 je. 8 je, 9 je baru sapa. Baru sapa ke rumah. Ambil suara napung sapa sana. Allah, tengah kapal terbang atas langit syur ya tu. 10-10 je jauhnya. Kalau Nabi tak sungguh, kalau para sahabat tak sungguh. Kalau demoning orang bawa agama tak sungguh, tak sapa kita sungguh. Tak sapa. Ha, tak sapa, tak sapa. Ha, sebab tu kita dah hari ni alhamdulillah. Kesungguhan Rasulullah, kesungguhan para-para sahabat, kesungguhan ahli-ahli keluarga Nabi, maka alhamdulillah kita sini. Kita di kampung keruk ni siapa juga Islam. Kita sama dengan sahabat Nabi juga. Kita berhak untuk masuk syurga supaya dengan sahabat Nabi juga. Kita semaya wajib supaya dengan sahabat juga.
Kita puasa semua dengan sahabat juga. Hani no ayat kata. No ayat kata kejayaan sebab kesungguhan Rasulullah. Kesungguhan Rasulullah. Ha, sebab tu kita kena jaga baik-baik. Ha, kita kena jaga baik-baik. Sebab itulah apa panggil Rasulullah yang tak ada dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan engkau wahai Muhammad ke alam dunia ni illa rahmatan lil alamin, melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Pada tengok hari ni. Islam merusuk setiap-tiap pelusuk. Setiap pelusuk alam dunia hari ni Islam jerak lagi habis. Allahu akbar, tengok. Kemuliaan Islam pocik we tahu dak? Tahu dak pocik hari ni Islam dak riuh hari ni tahu dak? Hari ni Islam dak riuh di peratet. Peratet Euro. Tawib Euro di benua Eropah. Negeri mak saleh hari ni pocik o. Mau kita senyap, tak ada dah tetok cah pun tak ada masuk Islam ada lah ni. Tapi negeri mak saleh lah hari ni pocik-pocik weh ramah. Allah ramah, cuba tengok atik letter rosak dah beli puluh-puluh ribu dah. Ha, cuba tengok Allahu akbar. Dari Amerika tahu dak? Amerika dulu ada 300 ribu orang ya dalam Amerika. Dulu Amerika ada 300 ribu orang Islam dalam Amerika. Learning tahu dak 10 juta lebih dah. Dalam Amerika 10 juta lebih dah. Hani Islam merebak siap ni tadi ni. Presiden Jerman dia talai dengan nak kau dia katakan dak. 15 tahun lagi, 17 tahun lagi lebih kurang negeri Jerman akan jadi negeri negara Islam suruh bis. Akan jadi negara Islam sutih. Akan masuk Islam sutih biji. Tu presiden dia sendiri mengaku. Apatah lagi Kanada, Australia, kecil-kecil no ya tu. Learning duk masuk Islam. Saing amo duk kerja sana dia kata, sehari-hari 2-3 orang. Masuk Islam tiap-tiap hari. Jumlah di hari ini kalau seluruh negeri Eropah sehari-hari ni beratus-ratus orang. Kalau kira di Perancis banyak mana, di Jerman banyak mana, di Kanada banyak, di Angkrik banyak. Di Angkrik saja tu orang Kristian jual bot Kristian dia kepada orang Islam. 500 bot lebih dah jual ke orang Islam. Masjid Kristian jual ke orang Islam. Wak masjid semaya jemaah 500 bot lebih dah. Ni di Angkrik noya kata. Banyak tak banyak hari ni. Ha ni noya orang masuk Islam tak nak kecil dah. Apatah lagi di Jepun, apatah lagi di negeri Cina. Di negeri Cina Islam lebih banyak pada rakyat Thailand lagi. Pada rakyat Thailand berapa lah ni? 60 juta lebih. Islam di negeri Cina 70 juta lebih. Tu 70 juta lebih. Lebih pada rakyat Sial lagi. Islam negeri Cina. Kita tak tahu Thailand. Pak kita Islam hok asal ni. Kita tuai hok asal geno kita malah. Orang lain hungga masuk Islam nak ayat tu. Bangga dapat Islam. Kita Islam asal lah. Bubuh baju katik lah. Tak tahu katik tak ilmu setakat dua. Oh, we pucuk katik duk li. Li mapuh tak mapuh. Tapi tak pucuk tak berdehek. Hani kita. Sebab tu kita kena. Kita kena penuhkan masjid-masjid kita. Ha, kita kena imarahkan masjid kita. Kita kena imarahkan belajar-belajar kita di masjid. Barulah kita panggil sumbun. Barulah sumperno. Hari, hari ni buat kita pakai duk. Duk. Tak karik. Hari orang kita. Tapi tak mati. Tapi tak karik. Duk. Supaya tetap si mati. Duk. Dia berasa kata lah, aku tak ada ramyuk dah. Kena, amalai banyak dah. Penuh belaka dah. Ha, pasal begitu dah. Tak ada bimel lik kurang nak buat kita ni bergeduk. Tak ada bimel ke hebat. Kabar-kabar bagi sore. Kita tak harik. Sobat Nabi ni kat lia ilah Allah. Hidup dengan Rasulullah. Teriak sobat Nabi. Abu Hurairah nak ayat dia berzikir sehari. Sehari semalam Abu Hurairah. Dia buat peracan 12 ribu sehari semalam. Abu Hurairah, kita dipanggil Abu Hurairah tu. Hadis banyak sekali Abu Hurairah lah goyak.
Jede dengan Nabi 4 tahun ya. Jede 4 tahun yang dengan Nabi. Dia tak ada Mekah yang mari Madinah lalu dah. Dia orang negeri Yaman. Dia mari 4 beranak naik unta. Dia bining dia anak tino dia. Ha tu. Dia bining dia, mek dia, anak tino dia. Mek dia seorang. Pak dia tak ada dah, dia yatim di budak-budak lagi Abu Hurairah. Dia masuk Islam di Yaman dah. Dia mari tu. Kerana sahabat di Yaman kata Rasulullah duk nak jumpa Rasulullah duk di Madinah tadi. Dia hendak tikai Madinah dah. Tak masuk Mekah dah. Mari temu dengan Nabi kita, duduk tepi masjid. Jadi ahli sufah. Duk belajar ke Nabi kita. Tu Abu Hurairah. Hari-hari dia berzikir, tulis hadis Nabi, tulis hadis Nabi, tulis. Tulis Quran lagi, tulis hadis Nabi lagi. Tu Abu Hurairah ya. Dia berzikir sehari semalam 12,000. Nak tidur tu 2,000 dulu. Nak tak batak tak kepala di batak tu dia cokoh tu. Dia berzikir, berzikir. Cukup 2,000 baru teng kita. Kitalah 12 patah. Bukan 12,000, 12 patah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak kata. Bawa 12 patah. Kata gua sebeh. Sodong di serati gua rumah berat. Ada temu-temu. Pakai cuk kata tak. Wah. Tak ada mengatik. Dari mana kena. Gua sebeh kutai di serati berat. Tu bezo kita sobat dengan kita dah hari ni. Hani noya. Tu amalan noya. Abu Hurairah dia mati bila tu? Tu di masa Saidina Uthman jadi khalifah. Bo Abu Bakar mati, masa Nabi mati dia minta Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, boleh tak aku nak ngajar di masjid?" Abu kata, "Ya, ngajarlah Abu Hurairah." Dia ngajar dari masjid Nabi itu. Noya tu Abu Hurairah. Ngajar dari masjid Nabi. Ha, mengajar, mengajar mati Abu Bakar. Abu Bakar dan mereka 2 tahun ni boleh mati. Tak Saidina Umar pula. Umar kata langsunglah Abu Hurairah ngajar, ngajar di masjid. Dia ngajar, 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 ngajar. Ha tu. Dan 10 tahun mati Saidina Umar pula. Letak Saidina Uthman pula. Ha, masa Saidina Uthman itulah dia tua dah. Dia teriak, teriak anak tina. Dia ada anak tina sorang ya. Dia ada anak tina sorang ya Abu Hurairah. Ha tu. Dia teriak, teriak anak yang terkena. Ayah, ayah teriak apa lagi? Geno ayah dia teriak apa? Ayah dia sesak apa lagi? Ayah ni dengan Rasulullah dah. Ayah makan dengan Rasulullah. Ayah duduk sekali dengan Rasulullah. Ayah pernah Rasulullah berdoa kepada ayah. Ayah dia sesak apa lagi, ayah? Abu Hurairah terkena. Aku bimbang, takut amalku tak cukup nak menghadapi Allah. Tengok dia jawab ke anak dia. Bimbang lagi amal saya tu. Pak kita, kita suka kelang-kelang-kelang-kelang, tak khabar apa. Ngatik sepatah pun tak. Lepas asal, asal, lepas asal, asal, lepas asal, asal. Gelak matahari jatuh tak ada sepatah pun. Tu nak ayat tu. Pak hari ni teruk menah. Teruk menah hari ni nak ayat tu. Kalau masa dulu, lepas maya tu wirik panjang. Jamin dulu, ambo ingat, ambo budak-budak. Wirik yang dulu kau ngorik ngorik dengan subuh ni kau panjang. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi Allah ya Latif tu dah yak panjang sampai cerah. Cerah matahari naik sudah sembahyang sunat Israq sudah kau tu be masuk kedai kopi. Masuk makan nasi kabu dulu puas sejuk. La nila assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Timbe. Kalau timbe pas lendar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Lah TV tengok tak ada sorang buk dari belakang. Duduk di selipar belakang ada klip berat bakor. Gelak gelemak lagi. Dah ayat hari ni tak ada orang wirid dah. Lepas tu Henry Melio ke apa nama kau hari ni. Hari ni orang Islam ialah ramah saja. Tak ada bisa. Ni tak ada bisa nak ayat tu. Habis dah bisa jadi ular air bih dah. Dulu ulas selo juga. Ha, tak selo surai pesing pun selo cak-cak musa.
tu jamin dulu royak tu. Orang tak berani juga nak tepuh. Learning tak ada dah. Jadi ulas hawa, ulas air bila tidak. Tak ada bisa gapo hari ni. Nak kena baca air tak ada wiri tak ada dah. Ha ni, nak royak kata. Ha, tak usah kata nak berzikir panjang gapo ribu-ribu tak ada. Tekad nak baca dah hadis Nabi. Nabi kata barang siapa ya selawat kat aku 100 kali sepagi, sepagi sehari 100 kali. Tuhan terima hajat orang tu 100 perkara, 70 perkara Tuhan terima di akhirat esok, 30 Tuhan terima di dunia ni. Tak juga. Dah, tak ada nak buat apa hari ni. Kita tengok hari ni umat pakat ada dia. Pakat ada dia. Noyak tu. Haji boleh nak masuk surga peri. Amo tengok sungguh nak mena peri belaka. Oh, nak nampak dah. Tu nak haji boleh tak sewa apa. Semaya tak ada arah kalau tu kalau Nabi ada lagi minta. Rasulullah, tak boleh tak semaya. Oh, malah itu. Tu noyak tu. Kalau boleh minta noyak tu. Nak ada saja sungguh umat hari ni noyak seni tak sesusah. Ha tu noyak. Dalil boleh poso. Allah boleh poso ni kau. Orang duk mengidai belaka sejik dia dah cakap. Malah. Allah, nanti mari makan rangah. Dia tu belaka terima tu semelih serati pun dia tu, cabut bulu pun dia tu, seyer pun dia tu, wasuk pun dia tu, suk di mengidai. Orang kelik belaka dah dia basuh pinggir kerong-kerai. Dia kata Allah Akbar. Dia kata ramah makan. Mari dia selo belaka tengok. Orang panggil otak mengapuh belaka. Ha tu nak ayak. Ha. Apa tu? Nak ayak tu malah tak malah kita. Ha ni nak oyak umat kita dah hari ni. Tempat kita, umat kita sening dah oyak ni. Di lain yang tak tahu. Tempat kita. Bulan Ramadan tu, hewi sebulan ni untuk beribadat. Untuk beribadat sebulan. Setahun 12 bulan. Maka sebulan tu hewi cabut untuk beribadat. Karena sebelah tu mukhijau siap dah. Mukhijau siap dah. Tapi sebulan ni untuk beribadat. Lepas kita beribadat dah. Dah. Malam pertama 10 awal tu yo ramai hari. Bos 10 tengah tak ada dah. Au tiru amajidu wa azimu syahrasiyami rahimakumullah. Tinggal sekerak dah sejik. Bos 10 akhir tinggal 2 baris. 2 baris mula-mula. Pada gak bos nak habis dia ada sebaris tulah. Baik dah, ya tu. Lepas tu, Allah jual lah. Jual habis pahala parik, jual. Lepas tu, kau jual lah. Ilaha illallah. Orang suruh terawih, orang main badak dah. Tak ada. Kan dengan jual dia. Klik masuk, tak ada kira terawih dah. Bila duit. Boleh banyak mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Esok tetamu kau tu boleh. Kalau tak dalih lima pun kakak apa dah. Ya. Pukul tiga bangun dah. Pukul tiga bangun dah. Dekat saya. Pukul tiga bangun sama. Pukul tiga. Saya kata bangun tajuk tak bangun kunyum. Bangku kunyuh nak jual bagi esok. Ha tu nak ayat. Dalam haduk. Dia masuk tu, maya subuh. Orang okay, tidur belakang maya subuh, dia tak tidur lah. Sumbuh sama. Pakul sebelah pergi jual lah. Klik dah. Orang okay, bengorik buka poso tu pak jual. Baru dia katuk payung. Ambil kabak tak boleh kereta, baru dia start klik. Pemak bila nak kahwin. Mana ibadat kita nak tak ibadat tu? Hani nyata sekali hamba ayat. Cuba tengok, nak tahu. Hani. Banyak mana orang bengorik baru katuk payung baru nak start kereta klik. Pas masa mana nak terawih? Sedangkan terawih ni ada bulan Ramadan ya. Ha ni nak ayat teh. Tuhan cedek satu bulan tak uak juga. Allahu akbar. Sebab tu Tuhan kata alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ni nyata Tuhan ada ayat peringatan kepada orang Islam, orang yang beriman. Tuhan kata alhaakumut takasur, melalaikan kamu itu ialah at-takasur. At-takasur lah yang melalaikan kamu. Wak wimu tu lalai, wak wimu tu lupa ke Tuhan, wak wimu tu ralik dengan Tuhan. Apa takasur? Duk buk nak kaya, duk hipung harta kekayaan. Duk jual, duk gapo cari duit nak wik kaya. Maka duk jual cari duit kaya dah. Ye melalaikan kita. Wakwi kita tu lalai ke Tuhan. Wakwi kita tak ada nak beribadat kepada Allah Ta'ala.
Maka Tuhan kata orang ni bila you nak sedar? You nak khabar bila ni? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi lubang kubur. Orang ni nak sedar tak sedar bila orang pergi kamu kubur baru tahu. Tu Tuhan royak sia-sia dah. Bila orang usung pak orang hadap di kubur, baru dia sinar mata masuk dalam kubur. Ha, siap dah lah. Ha, amal aku tak ada lah. Gino, selama muduk, mu tak ada khabar ke apa. Muduk cari duit, ya. Muduk cari kekayaan, ya. Mu tak gaduh ibadat pada kuda. Ning na ayat Tuhan royak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi kubur. Jadi sehingga mu mati masuk dalam kubur-kubur baru mu khabar. Ha, ni orang kita. Ni tak khabar kita. Ni orang panggil orang terlupa matlamat hidup. Orang lupa matlamat hidup. Dia ingat kata dia nak makna hidup semua-semua. Nak segar semua dia. Dia tak sakit demih. Dia tak gaduh mati. Dia berasa begitu. Sebab tu dia tak sedia. Sebab tu dia cari kekayaan. Gapo saja yang menjadi kaya tak ada kira. Tak ada kira dia. Ha, ni orang panggil orang lupa diri. Orang lupa diri banyak. Ini di antara orang yang. Hani pocik panggung noya dan entara. Ning lah panggil Allah Ta'ala utuskan Rasul ke alam dunia ni rahmatan lil alami. Ni rahmat ni. Untuk nak bui kesedaran semua ni. Rasul lah akan bui kesedaran kepada kita. Rasul lah yang mengajakkan kita kebenaran. Kalau tak ada Rasul tak ada becek dah. Pada hari ni kita tak ada Rasul dah. Alim ulama. Alim ulama yang bawa sebagai pesaka. Ha, al ulama warasatul anbiya. Ulama ni makan saka daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa dia pula hari ni dia bibik agama? Alim ulama. Orang alim-alim, tapi kita hari ni tak hormat pula ke alim ulama. Banyak mana orang dia cerita ke tok guru. Banyak mana orang dia cerita kepada kiai-kiai. Banyak mana orang dia cerita kepada orang-orang alim. Orang pandai rendah pada alih. Orang tak dengar dah hari ni untuk guru. Ni no ayat tu hari ni. Ni tanda-tanda kata kita ni akhir zaman. Tengok Nabi royak dah. Nabi royak cek-cek sebagai alamat kiamat. Nabi kata akan ditipukan umatku satu masa lagi akan datang. Satu zaman. Akan ditipu umatku. Nabi kata apa? Umatku akhir zaman lagi kata Nabi kata gini, waktu khizatil qiyan. Waktu khizatil qiyan. Umatku akan sanjungi tinggi kepada artis-artis. Dara-dara nak rong. Ni Nabi royak dalam hadis. Nyato royak tu alamat kiamat. Nabi kata umatku lagi akan datang. Umatku. Mana kuat kita ni lah. Lagi akan datang bukan maksud Nabi. Masa kita lah ni, Nabi kata, waktu khizatil qiyan. Umatku dia akan sanjungi tinggi. Dia hormati kepada artis-artis. Malaysia yang panggil artis. Mau kita panggil dara, nak sedeng, nak rong. Pas sungguh dah hari ni. Hak meroyak sungguh dah ni. Kata orang kita hari ni hormati, sanjung tinggi kepada dara, nak rong. Cuba tengok tukar dara, mari nibung ke mana. Siapa dia duduk likung? Tak ada mamak mana salah lah kau. Ha. Dapat weti duduk gini tangi. Darah pergi mikrofon. Tak ada. Darah sawadika. Chau jala tu kun nak ha. Si narak narak nak ha. 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 Tak kira dah. Jijak tak jijak. Jatai dulu belakang lagu mana. Tak ada kira dah. Oh. Bertindih-bertindih. Sebuah ngai kes hading dah. Ni no ayat tak akhir zaman nampak nyata. Dulu tak ada mocik-mocik no ayat ni. Ni kesedaran nama no ayat ni. Ni no ayat tu kita di hari ni. Sepak pencing. Hak Nabi dia royak. Nabi kata sendiri. Umatku lagi akan datang. Dia tak sanjung tinggi kepada alim ulama. Dia sanjung tinggi siapa dia? Darah-darah nak rong nak sedih. Pas sungguh tak tengguh. Tengok. Sepak pencing. Naruh ke, nibung ke, taning ke. Bila ada kacat. Ngan kacat. Darah marilah dua tiga orang semalam ni. Dua tiga orang semalam ni. Allah. Darah dadang mari tu kot. Weh. Anak nayu belakang. Duk dapat weti tu. Darah nyanyi huduh-huduh. Tak ada gapulah. Pakai ada cik heng. Jawab salam.
Allah bakal masuklah pun nak salam dengan Rasulullah dah. Cu noyak tu sungguh. Tindih-tindih noyak tu. Haning noyak tu. Dulu orang sanjung kepada tok guru. Masa dulu orang sanjung kepada alim ulama. Kerana alim ulama ni orang makin sako daripada Rasulullah. Siapa dia duk menyebarkan agama? Alim ulama. Daripada sobat, daripada tabi'in, 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 turun mari. Siapa kepada alim ulama sampai hari ini? Dulu-dulu nak ayat Allahu Akbar. Sebab tu hidayah tu guru jamin dulu ke kakak berubuk makan. Hidayah tu guru tu orang berubuk makan dulu. Bila akak hidayah tu guru lagi dapur, tanya hidayah apa ni? Hidayah babo. Tu kan? Aloh, baik kau ni. Ibu air-air, baik aku. Baik aku lah. Aku nak minum, nak minum. Lebih babo. Dulu mana nasi yo, mana nasi yo, ni gula aja cebok ni. Oh mana aku bubu dapur gogeng 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 makan angkel betul. Learning hidup ya tu. Ni no, ayam tak sedu. Ni no, aku tengok teman, aku tengok tu minum air, gigi dah tiga urat tu. Aku nampak lidah tu lap 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 lagi lah. Nampak kena orang gila ni haisu belakang. Haisu, haisu dah nak kejek. Haa, nak yata, tak ada dah. Orang dulu dah lah. Tak ada dah. Hanya tinggi. Sebab tu teguh jamin dulu. Wah timung sah pun ten teguh. Wah deriyep sah baru buah ten teguh. Ikan bau ten ni teguh. Teguh belakang dulu makan mula-mula. Sedangkan teguh tak ada pohon. Tapi dia hak baru buah tahun ni hak besar sekali tok guru. Tu tak angkat lagi. Kerap ah. Babo ambo mari babo ni. Dong ati babo de tahun nak pen ni we buah banyak sikit dah tok guru deh. Baru 2 tahun ni baru tok guru ni hak. Tahun lalu tak lekat bunga. Tahun ni tak lepas butir bagi tak apa. Mabo bu Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah tahun nak pen ni buah lah ya Allah. Patah dah tahun nak pen. Tak ada gitu guru sore bu. Tak ada sutih bu. Bapa patah dah habis apa. Mung ngatik suruh kum doh. Oh. Ah, tu nak ayat tu. Ah, tu nak ayat tu. Dulu nak ayat tu orang hormati kepada tutup guru. Tak gitu eh. Amo ingat lagi. Amo depan nak dengan bapa lah ni kan. Suka tu. Nah, bapa diskan nak pergi maya kok nak pergi makan nasi sini. Makan pala kambing semua lah. Kalau kambing gigi dek kising. Tu no ayat tu. Tu no ayat tu. Kalau kambing no ayat orang hormati no ayat Allah Akbar. Tegak hidayah lebih tegak weh apa tanya lah. Tak tinggal sikit buk nasi nambah kau bekas gula kau kau nambah sudu kita sudu kata guru tengok. Sudu no ayat tu. Nambik berkat. Matu, lo ni tak leh dah. Oh, ambil berkat lagi tu siap syirik dah kita. Syirik dah bid'ah dah siap. Tapi tak ada buat apa ni. Wirik pun tak berlaku. Maka habis maya sesuai. Allah naik kesalahan. Assalamualaikum. Berat. Ya. Hantu noyak. Tak ada gitu. Hantu noyak tu. Kau habis. Kau habis. Kau cari. Kau cari. Kau cari. Islam. Yahudi peracengi dia. Nak wih hacu Islam. Tak sehingga wih ada gapo noyak. Dan ada dada. Hantu noyak kita hari ni. Haa. Baca eh tu tak boleh. Baca eh ni tak boleh. Hau tu Nabi tak buat. Hau ni Nabi tak baca. Siap dah. Hantu noyak tu kita hari ni. Ha, sebab tu kita dah hari ni ayat tu kita kena sedar. Sedar bahawasanya Islam ni agama yang mencakupi segala-gala. Sebab itulah kita dah hari ni kena tengok. Ha, kita kena sedari kena benda ni benda banyak sekali ayat tu. Ni Nabi ayat siap-siap dah. Ni akhir zaman ayat umatku. Apa tengok? Nabi ayat sendiri waktu khizatil qiyam. Tu di antara hadis Nabi yang membaca tu. Adalah alamat kiamat. Sebagai alamat kiamat 230 hadis. Pak Nabi dah cerita alamat. Belum nak berlaku apa ni kiamat kubra. Belum nak berlaku kiamat. Asak-asak tanda-tanda dia. Tengok. Pak kalau Nabi tahu ayat gitu tak pelaga tak tahu kita. Kata nak pelian ciwik umat kita giduk. Giduk apa? Giduk melio kepada artis-artis darah-darah ni tak tahu. Bila kita baca hadis ni, main belaga dah tengok ah Nabi royak dah. Lah berlaku dah lah lah ni. Aku duk ada lagi. Aku boleh tengok sendiri kalau Nabi royak. Lah tengok orang lah ni. Hey. Lah budak-budak lah ni tak padu dengan Tok Guru. Tengok lah ni budak-budak ada padu hormat dah Tok Guru.
Tak ada, tak kena Tok Guru. Tak kena Tok Guru dia kata, hey, babo nung tu. Babo anu tu. Babo maling dia tu, tengok tu. Tu ke, duk mana? Tak tahu. Ha tu noya, tapi darah boleh oyak habis. Ni dia ni darah ni duk situ-situ. Suka apa? Pagi dia makan gapo? Biar berok apa kali sehari, tahu habis. Darah noya tu. Ha tu noya. Nak belaki 4 tahun tu tahu dah. Faya nama gapo? Baloh apa kali? Noya tu. Duk nak cawak mano? Learning noya tu darah duk main sedai lakon ni cawak mano, tahu habis. Hari ni noya tak nak itu. Ha tu noya. Sejarah Rasulullah tak tahu. Anak Nabi bila tak habis. Hening orang kita noyak tu. Nak koyak kata perubah. Hey. Ini sebagai tanda kiamat. Nabi koyak. Pak tengok hari. Ih, Nabi kata. Pasal lagi dia antara Nabi kata apa? Nabi kata. Wa aqa ummahu wa jafa abahu. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Nabi kata. Nabi kata sendiri dalam hadis. Wa aqa ummahu. Lagi kata Nabi kata. Umatku ini akan deraka banyak kepada dua ibu bapa. Anak akan deraka kepada ibu. Wa aqa ummahu. Hari ini ada tak Nabi royak? Masa dulu ada tak benda penyakit saya ni ada tak? Tekah buat kita waktu tua ni. Masa budak wairun tu. Ada tak kita deraka cik kita main kita lagu tu? Sepengah budak lah ni. Tak ada. Dulu ikut orang tua mana lari kita heran belakang. Dengar belakang dulu. Kita duduk naik pohon kayu, kau duduk jula, kau duduk biar ni. Mari dia kata, hei, ay, budak ni nak jatuh tu. Gih, klik, guys. Apa ni? Klik, takut. Kalau dia main carak, dia main air. Ay, kelemah kan ni? Orang tua tak nak suruh habuk. Gih, klik. Apa? Klik, dah takut. Learning jangan. Terawak lagu tu learning. Boleh tolak lah butuh. Nyawak angin dia. Eh, terah. Ni nak ayat tu budak lah ni tak heran dah. Dia tak kenal siapa dia. Bok dia lagi dia taki. Mek dia, dia semelah. Hani nak ayat di hari ni Nabi ayat. Wa aqa ummahu. Iti anak deraka kepada ibu. Pak tengok. Deraka dah hari ni. Allahu Akbar. Semelah bukan deraka tak manda. Siapa semelah mek? Sepak tak nak kecek. Tenek tak nak kecek. Kita tak tahu je kata mek dia kena tenek berapa kali dah. Mek dia duk makan air mata, air hidung lama mana dah. Hak kita tahunya, hak besar, hak semelih dia. Tapi hak belum pada semelih dia banyak mana. Haning nak ayat kata. Banyak mana anak hamba pok takik. Banyak bau putih-putih. Lari pok kecil kepala-kepala. Tu nak ayat dia banyak mana hari ni ayat dia. Bukit Hamada dah, Nabi royak siap dah. Sebab tu belajar dah satu ilmu yang kita boleh tahu. Ni perkara-perkara nak ayat dia. Wa barra sadiqahu, Nabi kata. Budak learning lagi kata umatku ni apa? Dia suka bela saing dia. Suka bela, buat baik kepada saing dia. Wa barra sadiqahu. Dia kita panggil bela saing, bela saing. Pasal ni sungguh tak? Budak learning bela tak saing? Oh, dah saing dia mari rumah dia. Tak ada duit dia beritahu lagi. Jamu min, jamu rakna, jamu tu lah. Mek dia dia deraka tak padu. Tak tahu mek dia ada berah ke tak ada berah boleh makan tak kira tak kira. Tapi ngap saing dia jangan dia belo sungguh. Oh tak ada duit tak kira. Dia belo saing dia. Han Nabi royak siap lah hadis. Wa jafa abahu. Dan dengan pak tak masuk dekat. Dia melari diri daripada bapak. Yang dengan pak tak masuk dekat, tak masuk dekat. Depak klik dia dalam rumah dia duduk dapur. Pak yang di dapur itu bil luar. Bila pak yang tak ada, yang masuk dalam rumah. Bila pak yang klik, dia terbit di luar. Hari Nabi kata, anak di akhir zaman. Ni hari ni cuba tengok malam. Betul tak betul Nabi kata? Allahu Akbar. Inilah apa panggil, keadaan umat masa learning. Dengan Nabi kita ni. Ha, jauh tak jauh. Dengan para sahabat, jauh tak jauh kita dah hari ni. Hari perjuangan Rasulullah dan orang-orang Muslimin nak ayat tu. Ha, sebab tu kalau tidak... Tidak ada benda-benda yang membawa kita saat ini tu tahu benda ni, maka kita akan sesak dalam kehidupan kita. Tak khabar kata kita duduk jeruluh dalam tu dah. Tak khabar. Oi, banyak hadis Nabi ni banyak di antara nama. Oh, no ayat tu banyak sekali. Ha, tu banyak sekali. Iza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslatan. Halla bihal bala'u.
Bila umatku buat 15 kara, Nabi kata, halla bihal balau, nasyaya disegerakan bala. Bala turun selalu dah. Hani. Bala turun selalu dah. Ha, Nabi kata, bila ada 15 kara, maka Nabi bilal 15 kara di antara Nabi kata, wa ta'atir rajulu zaujatahu. Ha, tu. Bila tu laki ta'at ke bini. Bila tu laki ta'at ke bini, ha, siap. Ayalah. Ayalah lah dah. Ha, itu dah. Dia tu laki ta'at ke bini. Kita kecek mudah-mudah sekarang pun kata, tu laki Allah ke bini. Tak erti lagi tu dah. Bila tu laki jadi kuro. Tak faham lagi. Bila tu laki jadi labi. Ha, sebutlah. Tak erti tanya tu imej sini lah. Ha, ni nak ayat kata Nabi royak sendiri nak ayat tu. Balok ke turun selalu dah. Ha, ni nak ayat Nabi royak habis. Ha, ni nak ayat tu keadaan perubahan beredaran masa lagu ni lah keadaannya. Nabi royak satu demi satu. Ha, ni keadaan ayat. Sebab itulah Rasulullah ni, para sahabat keluarga dia ni, ni orang bawa agama. Payah sekali Nabi kita. Sebab tu kita sepatutnya kita selawat tiga gulung ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Ni kita kena selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu tiga gulung ini. Ni gulungi awal-awal. Orang wak sungkrak. Orang tebal cerai mula-mula. Nak tanikan Islam. Nak tanik Islam. Nak tanik Islam. Hari ni kita duk makan hasilah hak Nabi kita. Hari ni kita duk makan hasilah daripada sahabat-sahabat dan keluarga Nabi. Ni nak ya. Kalau tidak ada kesungguhan daripada tiga gulungi ni, tak akan berjaya. Tak akan siapa Islam di kampung grup ni. Tak siapa. Amo yakin kata tak siapa. Ni no ayat tu Tuhan bakit Nabi kita ni rahmatan lil alamin. Alamin tau tidak dah. Islam habis tuolo. Merata tuolo menjerat segul setiap pelusuk dunia. Sebab tu di mana-mana hari ni Islam ada, hari ni Islam ada, Islam ada, Islam ada. Sebab tu hari ni perlu sekali Islam sedar. Islam hari ni pakak bangun. Islam hari ni pakak bergotong royong. Islam hari ni kena kenal apa mutlamak itu. Kita mari mana, duduk di mana, nak pergi ke mana. Kena ingat, kena ingat, kena ingat. Selalu kita kena ingat. Bila kita ingat benda ni, kita akan jadi sesak kita. Tak jadi sesak kita. Ha, tak jadi sesak itu. Kalau kita terlupa benda ni, siap dah. Sebab tu Tuhan dia wi amarah kita, Tuhan tegur kita dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun akhir-akhir ayat, tak silap ayat yang ke-9 ke berapa. Amo tak pasti, tak ingat. Tuhan kata kena, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tu Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu delok siapa mutu lalai diri kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mu jangan delok siapa mutu lalai dengan Allah Taala. Siapa mu tak ada nak ingat ke Tuhan, siapa mu tak ada nak buat ambil ibadat ke Tuhan, siapa dia melalaikan dua. Kita ni ialah dua kali Tuhan kata amwalukum, satunya harta kita. Ni benda yang paling godoh kita sekali tak ada dah. Sebab tu kalau kita tak ada agama, tak ada pentan agama, siap ada kita. Siap heret dah. Ha, tu nak. Bila tak ada lah pencan agama, tak ada asas agama dalam hati kita, bila tu hewi kekayaan, tu hewi kesening, maka kita heret girorek, girorek tak tahu ke mana. Duduk dalam haram, duduk haram, haram 20 pajak kita. Kenapa? Kerana kita tak ada pencan agama, tak tahu haram di mana, halal di mana kita. Ha, ni nak. Satunya Tuhan kata amwalukum, harta-harta kamu yang melalaikan kita. Hani nak yak godok eh. Ye dok godok kita. Yang membuatkan kita ni lalai dengan Allah Taala, satu amwalukum, harta kita. Pat tengok hari ni.
Orang tani diriye, Allah, ha, dia gila dengan anak diriye dia. Dulu dengorik tiga rekaat, lalu tak ada des kaat ya. Des kaat, kelik gelak-gelak gitu, dia tengok. Sulu pucuk diriye dia, Allah, seto-seto. Pakai duk kecek kedai kopi, lalu bakar baju apa? Ini terkucak pala lembu, oh, jatuh deh. Oh, paham? Aku cak buruk silik. Tu kan, oh, kan? Eh, aku juria, juria. Hmm, tu dia jadi dah lu. Aku tengoklah kemarin lu galik. Lepas tu tahu dah apa ni pula lah. Mula dah. Galik. Tu pun hingga klik dengorik dua kaat. Dia sekaat dia. Ha tu. Tu imi dia at-tahiyah. At-tahiyah. Dua kaat yang kedua. Ia baru siapa? Cuk. Aku ni baru mengatakan semuanya. Allah Akbar. Dia ambil at-tahiyah. Ya Allah Akbar. Duk rekan ayat kedua, tahiyah ayat tamu. Duk dia di tahiyah. Dia ambil buat Allah Akbar. Dia buat Allah Akbar. Buat rekan tu baru kira. Rekan tu. Dia ambil wisalah baru tambah dua rekan pula. Tak ada. Dia kata kena. Loh, siapa tadi? Siapa tadi? Dengan bel tak ada, tak ada. Allah, eh galik lah anak duit. Oh, ada banyak 200 batang. Oh, tu tak ada kan dulu. Marah, kepagelak marah tak ada itu dah. Tak ada. Bimbing ni, kemarahan tak ada ke mana ni. Ni hendak kerja tak apa lagi ni kemarahan ni. Allah, tu tak ada waktu baik, tak ada beli. Lagi kau tu geleng-geleng suara lebih biru tu. Haa, tengok. Harta no, ya, tak ada dah. Harta nombor satu melalaikan kita. Haa, tengok ya tu. Cepat tu. Ha tu. Yang kedua gambar nama wala auladukum. Yang kedua Tuhan kata yang melalaikan kamu itu anak pinak kamu. Ni dua kali besar-besar sekali. Anak pinak kita. Anak cucu kita. Hang kena wakwi kita tilalai. Hang kena weh Allah datuk tu ke daging moh dia tak nak bagi muka lain. Ha anak cucu dia. Kita nanti ho ya. Oh ya tu tu suluh tu dah bakak tu tu kami dah. Loh, do ni mai dong no. Oh, tak ni punya tak nak rak perinja tu. Kita pun tua tak nak baru ni kata nak gini kan gelak mata tak segi dah aja. Allah, ada bujilah cucu dia. Oh, tak tahu tu semaya tak semaya tak kira. Tak ada tanya semaya tak semaya. Oh ya tu, loh ya. Tu adik tu di sini pula tu, tu punya tu boleh tun tu tak tahulah. Acan dia main waru ni dia koyak gini Allah. Hei, cidik lah kau anak mek ni kau. Adik pun, yo. Yo, ha, tak ada apa dah. Yo, tak ada apa dah. Yo, Allah, kita harus dia. Hak nung lupa katung. Katung tak mu. Boleh tun lah kau. Nak cik tun lah kau. Haa, tengok orang yang tu. Tak ada apa. Dia galik, galik. Haa, apalah boh tua ke lagi tak ada dah. Kau dia motor klip lah kejap je lah. Dia kata nak pergi mengaji lah dia pun. Oh lah, kau muda-muda duk beranak ke demo, duk cara ke demo. Tak ada nak mengaji lah. Dia kata tua ni muka habis hair dah. Belilah motor buruk-buruk dengan wear dia. Nak turut demo mengajar lah kau masjid anu hati. Dagi tiga kali. Dagi tiga kali. Kan dia boleh belakang wear dia pun tengok wear pun tengok jadirah ke lah ni jadirah ke lah tengok telmu tu wear pun Allah wear pun naik derah wear pun saya mana buat wear pun kita wear pun ha ijat telmu beli cing dah tiga kali bawa minggu je kepak temu ngasain dia kopu kena tak ada apa minggu makan tak ada alih lah masa nak jual lah motor tu apa kena anak hatta anak yang klik kita. Kena ngasuh cucu pula. Dia mau hantar anak klik berisak. Muka kita tua berisak ke. Jadi anak kita, dia mau nak duduk sedak demo tu. Anak demo dua beradik hantar kita. Suruh kita ngasuh. Jadi aku ni tak ada celah nak mengaji dok. Dulu duduk bergaduh beranak ke demo. Duduk cara demo. Mengaji demo lah ni demo belaki bining dah. Lah hatta klik komik pula dah. Bila mek nak boleh ngaji ya? Apa dengan tak ngaji jaga tu lah. Ni nak ayat Tuhan kau ayat duduk sibuk dengan anak cucu ni. Cabik kita orang tua boh. Demo boleh anak dah anak demo upah orang.
Kita ngaji pada dah. Dulu tak boleh nak mengaji, demo duduk ngaji, giwe orang baca sejik. Allah nak pergi kena kat ni ni. Kena tengok tubik sorang pula dah. Tengok kain lapin kat lo. Wah, ya ada gini main angin. Sebab dia rosak peracacak dah. Klik-klik-klik dia main angin. Sebab kena, where you rajin. Orang lain tiga dia, you lapin. Bini katalah, tak ada kerja pun, bo, dia main anak. Bo, dia pong, kuah, kuah, kuah. Pong, kuah, kuah, kuah. Da-da-da-da-da-da-da. Dia mau ngaji belakang. Kita tak ada boleh celah nak mengaji. Bawa tua ni nak mengaji. Dah tak nak klik pada kaku. Ha, tu nak ajak tu. Dia kata, kau pergi lah makcik. Oh, kau pergi pak ngajar. Buah. Aku pergi ke siap. Hilal situ nak cari di mana aku. Ha, nak ajak tu. Ning tu hai royak kita kata dua penghalang kita. Yang melalaikan kita, ning nak ajak tu. Amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dia nak buat lagi, nak guna lagu tu lagi, orang ni tergulung daripada gulungnya orang yang rugi. Ni nak yang rugi, rugi. Rugi kena umur yang Tuhan kita tak ada untuk nak guna agama. Mana yang kita nak agama? Hani apa panggil penghalang kita. Ni benda jadi upasak dalam hidup, dalam ciwit kita. Mano masa yang kita nak buat aman dengan Allah Ta'ala. Semua boleh puasa lah. Tu yang cabut sebulan bulan Ramadan ni. Sebenar bulan Ramadan tak ada kena buat aman. Tak ada kena kerja gapo dah bulan Ramadan. Kenalah kerja bulan Ramadan. Ambil cuti bulan Ramadan. Motong pun tak. Kerja mana pun tak. Kosang pun tak. Apa? Duk sejik lah. Duk sejik. Tekah sejik tengah hari. Pasal ngatuk tidur. Lepas tu bangun, mek semayat, masuk etikah pula, baca Quran ke apa, sebulan bulan Ramadan untuk beribadat. Kerana tu yang gandakan bulan Ramadan, bulan fisik tak dok dah. Tapi dok juga, dok juga. Kau kuat pada bulan tak Ramadan. Oh, kalau bulan tak Ramadan, klik dah pukul 9. Inilah bulan Ramadan, pukul 12 tak klik lagi. Gino, malah nak klik, klik tak boleh hangkai ke apa. Gino, kau kuat lagi kerja. Itu nak ayat tu. Kita nak ayat tu guna tak betul, tak betul, tak betul. Banyak-banyak sekali. Hari ni nak ayat kita tak reti. Ni nak ayat tu tak tahu kita nak pergi ke mana. Sedangkan kita dah hadap tiap-tiap hari, tiap hari, tiap hari ikut tiap hari. Wa kullu atin qarib. Tiap-tiap kita duk gini korkak, korkak semata. Dekat ke apa? Dekat dengan lubang kubur. Tak ada dah kita. Sebab tu hari ni kena tahu tempat yang kita nak pergi hari ni. Ni permulaan alam akhirat, Nabi kata. Ha, mula-mula akhirat Nabi kata ialah di alam barzakh. Maka alam barzakh ni tempat yang menentukan nasib kita semua. Alam barzakh ni yang menentukan nasib kita semua. Di lain kita tak tahu, di dunia tak tahu lagi nasib kita. Kerana dia kata pahala, 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 dosa-dosa tak dapat tengok kita hari ni. Paling kanan tak nampak, paling kiri tak nampak. Mana kau pahala, mana kau dosa kita tak nampak. Hari ni banyak pahala kau, banyak dosa tak tahu hari ni. Tak nampak dengan mata kita. Ha, tak nampak dengan mata kita. Tu nak ayat tu. Tak nampak. Maka kita nak pergi di akhirat esok ni, lagu mana kita ni? Maka akhirat yang kita nak pergi ni lah, panggil tempat menentukan nasib kita. Mana akhirat? Mula-mula Nabi kata, persinggah pertama Saidina Uthman kata, ya di alam barzakh. Sebab tu Saidina Uthman, bila dia tengok kubur, dia teriak. Saidina Uthman menatu Nabi. Bila tengok Nasir di kubur, dia teriak, tak boleh jalan dah. Dia tak boleh jalan, dia teriak, kena duduk situlah. Dia teriak situlah. Orang tanya Gendong Uthman gitu lalu, aku takut. Aku tengok kubur, aku takut. Nabi dia royak tetap azab neraka, aku tak takut. Nabi dia cerita seksa-seksa di pada masa, aku tak takut. Tapi di alam barzakh, aku takut. Kerana alam barzakh ni, persinggah situ, aku duduk sore-sore aku. Tak ada siapa dia boleh tolong aku, tak ada siapa aku tengok orang. Sebab tu aku takut. Ataupun aku kalau aku susah di pada masa, orang ramai. Orang ramai duk susah. Duk jalan tengah panas ramai. Dalam neraka aku tak takut. Pasal ramai duk kena seksa. Tapi dalam kubur aku sorang-sorang. Sebab tu aku takut. Tu Saidina Uthman kata. Maka Nabi kata, alam barzakh ni, bila setelah kita mati dah,
Bila kita mati dah hari orang tani kita di pocima ciwe, uridu alaihi maq'adu. Ditunjuk ke tempat duduk kita. Ditunjuk ke tempat duduk kita. Tunjuk ke tempat duduk. Kalau kita ahli syurga tu hai tunjuk gambar syurga. Bil ghada wati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Lek pagi tunjuk sekali gambar syurga. Kita duduk cokoh. Allah, anak bidan hari. Allah padahlah comel. Sabik pun babo suruh oh, ya gitu lalulah. Allah padah. Saya pula ku ngatik sikit ya gitu lah. Boleh ke ah kita. Tu nak ayat tu. Kita boleh tengok dah dalam kubur poci-poci semua buat tu minta mati. Ni. Ambo demo supaya. Ya. Kalau lah kita ni ahli neraka, Tuhan tunjuk gambar neraka pagi sekali, petang sekali. Tu. Ha, tu. Jika kita ahli neraka, Tuhan tunjuk gambar neraka. Jadi kita nak tahu atau kita ni ahli neraka ke ahli syurga, kita tahu tekah kita duduk dalam kubur dah. Bukan hati titi siratul mustaqim dah. Kita tahu dalam kubur dah. Tu hadis Bukhari, tak silap hadis Bukhari, hadis Muslim. Tu no ayat. Iza ma ta ahadukum uridu alaihi maq'adu. Ha tu. Bila mati sekamu ditunjuk dibentang. Tu tempat duduk kita. Kalau kita ahli syurga tunjuk syurga, kalau ahli neraka tunjuk. Kalau ambo mati tekah ambo dalam kubur tu hai tunjuk ke mana neraka, ambo yakin dah kata aku ninggal dengan terjun dalam neraka dah. Tunggulah masa. Lepas kubur, mahsyar. Lepas mahsyar, timai amalan. Lepas timai amalan, ambo akan terjun dalam neraka lah dah. Ambo yakin dah. Ambo tahu kau dalam kubur itu lagi dah. Habak tu Nabi suruh cara molek. Nabi pesan ke sahabat, hei sahabatku, mung jagalah alam kubur. Mung nak tahu kata mung seni tak seni, mung tengok ketika mung duduk ada di alam barzakh. Kalau mung duduklah kubur mung seni, itu menanda kata mung ni ahli syurga. Tapi kalau mung duduklah kubur mung susah dalam kubur, itu tanda kata mung ahli neraka. Ni Nabi pesan kepada para sahabat. Kubur ni penting sekali ya, panggil persinggahan pertama. Setani re untuk nak pergi pada alam akhirat. Kerana alam akhirat ni panjang jauh. Lepas kubur baru mahsyar. Fa iza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiup sangkala yang keempat. Bila malaikat Israfil ditiup sangkala yang ketiga. Nak Tuhan kata fala ansaba bainahum yawma idzin. Tidak ada guna dah titih baris ramai, adik-beradik ramai, tak ada guna dah pada hari itu. Yauma izin pada hari itu. Hari ditiup sangkala yang ketiga, yang ketika kita bakit di pada masa. Tak ada guna dah adik-beradik ramai. Learning kita guna waris ramai. Learning siapa dia waris ramai ikut turun. Tok Nebel boleh dia. Turun ke botol boleh dia. Dia botol kena boleh buat dia berlaku. Hei, buat dia ramai. Anak saudara saja 18 dah. Pada adik, adik 15. Ha, pasal ikut cucu lagi. No, ya tu. Pakar kita ada warik ramah dalam dunia pakar. Tapi Tuhan kata bila dipakit di pada masa esok, tak ada guna dah. Fala ansa babainahum yauma izin. Tak ada guna dah di tebari ramah. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanya di pada masa esok. Tubik poh di kubur, jalan nyok-nyok. Tak ada tanya-menanya. Tak ada, hey, mana mama dia, hey, mama jangan duduk gila lagi lah babo duduk sini ni. Tak ada. Mung tubik, mung gila. Ni kada air bakit kita daripada masa esok. Ni tu hero yang siap dah. Ha, ni ngayak. Ha, tu akhirat. Bila diladung di pada masa pula, setelah pada tu Tuhan kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, hei orang kafir mu beceklah dengan orang Islam. Jadi dua kelum safsa di pada masa esok. Bila dua kelum Tuhan kata wasiqal ladina kafaru ila jahannam mazumara, jalan kakilah buat kafir hendak ke pintu neraka jahanam. Hendak ke pintu neraka jahanam zumara, berpuak-puak berderu-deru jamaatan. Ha tu nak ayat kata. Tuhan ada ayat. Kita orang Islam, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah kita orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Ilal jannah, kepada syurga. Zumara, berderu-deru. Ha ni kada kita lagi kata. Semua tu alam akhirat berlaku.
Bila nak cuk perjalanan kita, bila sampai ke syurga atau sampai ke neraka. Hatu no ayat tu. Tapi kita tahu nasib kita tekah duduk di kubur lagi dah. Sebab tu kubur ni penting sekali, kena jaga, kena jaga. Kubur ni kena penting sekali kita nak pergi molek. Cari amalan-amalan macam gapo kita nak cerah kubur kita. Kubur kita nak cerah, kubur kita nak luah. Kita nak sebar-sebarlah kubur. Ha ni penting kali hari ni. Sebab tu kena belajar. Belajar ni apa panggil? Benda campin dalam ciwit kita orang Islam. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Ni abang nak besar, abang tak mati lagi. Abang tak mati lagi, abang masih bernafas supaya demo lagi hari ni. Beringatlah, beringatlah, beringatlah. Belajarlah apa saja yang menyenangkan kita di alam barzakh. Apakah doa, apakah baca, hari ni kita kena ngaji. Kena ngaji, moci-moci tak ada jalan kita. Hari mati pun habis terik dah kita. Malikil maut mari taru, mari cabut roh kita tengok Allahu Akbar. Ketak-ketak kita, ketak-ketak. Tu nak ayat tu hari nak mati. Hari kita nak mati. Sebab itulah kita kena jaga molek. Kena jaga molek, tak ada dah. Sampai orang mati husnul khatimah, tengok mayat dia nampak senyum ya. Muka nampak jernih ya. Ni mayat molek sekali. Tanda-tanda. Mayat tak molek ke, tengok nampak keruh. Nampak keruh air muka dia, tika dia. Luak kena dekat nak mati tu hai tunjuk gambar syurga. Tekah nyawa dia dah hukum. Iza ja'at sakratul maut wa antum hina idzin tanzurun. Bila siapa sakratul maut? Apa sakratul maut? Kita panggil tekah dia letih. Tekah nyawa dia halkum. Tu sakratul maut. Hak kita dah tunggu dekat nak mati dah. Kita tunggu sampai dia mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadu sakratul maut. Tu sakratul maut. Tu. Wa antum hina izin tanzurun, ketika tu munapok, munapok. Apa tu hai tunjuk gambar syurga. Situ tu hai tunjuk gambar syurga, kita dah letih nak habis nafas dah. Bila pong tu be senyum. Senyum, kita senyum muka kita. Sebab tu mayat yang comelnya muka dia ke arah senyum. Ke arah manis. Ini tanda-tanda dia tengok syurga sana. Kalulah muka tu masal, nampak muka terkejut, muka keruh. Itu tanda-tanda Tuhan tunjuk gambar neraka. Tika yang letih nak mati. Haning di antara ni ada. Sebab tu jangan buat main-main lah kita ni. Kita hidup sekali atas dunia. Ingat, ning yang kita duduk di keruh ni. Sekitar kita tak mengak keruh dah. Tak ada keruh dah. Tak ada keruh dah kita nak ayak. Kita duduk di dalam dah. Bombing ni melekat gulung sebuah tikar lah. Di tanah, di sana, di tiarah, tak ada dah. Keruk duduk di mana, taning duduk di mana, hajai duduk di mana, tak tahu sikit lagi. Tak ada dah, kita tak kelip dah. Hari kita gini, hari bye-bye dah. Hari kita gini, hari kita bye-bye dah, tak ada dah. Hari amla ciwit, kerang sutai, tak ada dah. Bye-bye. Wemun ku nak gida, wemun. Muduklah dengan anak-anak wemun, mu tengok hati anak-anak tu. We ngaji belakang, wemun ku nak gida. Aku tak boleh duduk dah, tu hai panggil dah. Tu hari amla ciwi kerang sutai. Kalau bini mati, yo amla dengan tu lelaki. Kalau tu lelaki mati pun tu juga, wemun duduklah dengan anak-anak tu. Ku nak gida, selama kita duduk maaf hati kat aku. Selama aku jadi tu lelaki mu. Selama kita duduk lelaki bini maaf hati. Mek mu ni. Mu nyai debuh peruk lah. Nyai kira lah aku ni. Dulu aku ni pongoh. Aku sepak mu apa kali mek mu. Ayak tu. Minta maaf dah hari tu ni ayak tu. Ni ni ayak kerang sutai lah ciwit kita ni ayak tu. Ni sutai ada dah. Hari sing ciwit kita. Hari cuk ciwit kita tu. Hari hamuh nafas tu kak. Cuk. Ish. Ada dah. Dia kata mana? Boleh tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tahu dia pergi kubur dia tak ada dah. Di rumah dia pun tengok. Hei boleh dari mana? Aku ada kali kelambu tu ya. Tak ada dah, tak ada dah. Gila. Ni nak ayat hari sutai ciwit kita. Kaki kita tak ada jakah dah. Kita tak duduk dah atas dunia tak ada dah. Tak makan dah nasi kelambu, tak makan dah puluk, tak makan dah nasi belau. Kita duduk di alam barzah. Kita duduk tunggu doa-doa daripada anak-anak kita, daripada saudara-saudara kita. Duk tunggu pahala-pahala sedekah. Lagu itulah keadaan kita di alam rezah. Ingat molek.
Ha, tak gerak dah hamba aku. Ha. Nah. Ha, baru kelik umrah ni weh. Baru kelik umrah ya, api tak penuh lagi. Ha, batu dikonde dah ni. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Ini perjuangan Rasulullah kepada kita. Inilah bapak yang sangat-sangat rindu kepada kita. Iaitu Rasulullah Abdul apa ni Muhammad bin Abdullah. Ni keadaan kita. Dia sangat-sangat bimbang kepada kita. Dia takut umat dia saat itu ialah nyasuk neraka. Sambil dia berdoa, oh, dia Nabi Muhammad ni. Ketika nak titi Siratal Mustaqim, dia duduk di kepala getak. Duduk di kepala titi Nabi kita. Dia kata gini, salim, salim, salim. Selamat, selamat. Dia doa kita tak sibuk jatuh. Itu nak ya. Bila kita masuk syurga pula, dia menemani kita. Ketika kita minum air sungai Kausar, dia ada sekali dengan kita. Dan dia menemani kita ketika kita masuk syurga esok. Bukan dia tinggal kita kosida, dia temui kita dari syurga esok. Ini Nabi Muhammad noya tu. Ini kekasih utama sekali. Sebab tu kita dengan Rasulullah kena kasih sekali. Kena kasih. Ini di antara keramaian ataupun muhadarah kita mengingati Rasulullah. Ini tanda-tanda ialah kasihnya sayangnya kita pada Rasulullah. Setiap tahun kita ada. Bukan sekali tak setahun. Kita kena selalu saya kasih kepada Rasulullah. Okey, ada duit pergi buat umrah lah. Pergi buat umrah. Mari di Madinah. Wisalai ke Nabi kita. Nabi masih tunggu kita lagi di kubur dia. Nabi kata hadis. Siapa dia wisalai kepada aku. Aku jawab selalu dah. Tu nak ayat. Aku jawab selalu dah. Haa. Tu nak ayat tu. Aku jawab selalu dah nak ayat tu. Amba baru ni dewa 3-4 kali wisalai kepada Rasulullah. Ah, masa buat umrah masuk gi assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Ababak, assalamualaikum ya Umar. Tu be gini sana. Lama masuk pula, ada peluang masuk pula, masuk pula. Kita wisales ko datu ya hari ni Nabi kita tak ada dah. Nabi dah meninggal dunia dah. Ha, kita akan jumpa dengan dia. Hari ni betul lah kita sebagai orang Islam yang selamat dari segala-gala untuk masuk syurga. Hari ini kena pisah sedaya upaya biar kita tu masuk syurga jadi ahli syurga. Pasal kita nak jumpa dengan Nabi, kita nak jumpa dengan Rasul-Rasul lain lagi, nak jumpa dengan isteri Nabi semua, nak jumpa dengan orang-orang terkenal yang mana kita nak ngaji hari ini. Mana Maria, mananya Asiyah bini Fir'aun, kita nak jumpa orang-orang terkenal. Mananya Khadijah, mananya Siti apa ni Aisyah, mananya Sofiah, mananya tu bini Nabi semua tak nak jumpa berlaku. Dan sahabat-sahabat Nabi, mananya Abu Hurairah, mananya Saidina Umar, mananya Abu Bakar, mana Saidina Umar, mana Saidina Ali, mana bila kita masuk syurga esok. Janganlah we kita masuk neraka. Dan masuk neraka kita duduk kali dengan Firaun. Duduk kali Firaun tak ada kecek dah. Firaun ayatlah, kita buat ayatlah. Pindah kata sakit. Ah, sakit. Pindah kata lah. Tak ada keruk eh. Dedam, tak ada mesir ke Pindah. Ah, tu nak ayat tu. Kali Pindah. Ayalah. Nak ayat tu. Ni tak ada. Sebab tu nak pisah lah kita sedaya upaya. Biar kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Haning lah malam ni. Masa setakat ni lah ibu-ibu ayah-ayah semua. Nah, untuk kali ni nak ayat tu. Insya Allah Ta'ala. Lain kali lain masa. Ada temu yang ada apa kita mari pula insyaallah taala deh. Ni keadaan kita di hari ini. Itulah sebagai kesedaran kita di hari ini untuk kita nak pimpinkan agama kita nak jadi comel. Kau ibu kena comel, kau ibu. Kau bapak kena comel. Dalam kampung jangan duk balah. So apa nak tak jangan balah. Kalau balah dah beradulah. Bobarolah, bobaro, bokacelah. Bisa kita makan baik, makan baik. Kalau dah masuk syurga Allah Ta'ala. Kata saya kucar lah. Kalau tu saya kucar bojeng. Tapa ni melekat sikit lagi noyak. Cabut kain lah. Tu noyak tu. Hari ni kena baik. Kena baik noyak tu. Sedara kita berlaku. Sedara kita berlaku hari ni jangit. Kita hololah tangi hari ni noyak tu. Kita baik. Ha, kita baik hari ni. Dah insya Allah kau ibu semua tu. Jangit. Benda-benda sifat-sifat mazmumah jangit. Benda hak Tuhan larang jangan, hak Nabi larang jangan. Jangan duk ngopak kat orang. Jangan berasa deki kat orang. Jangan duk mengacung kat orang. Jangan duk kecek ha-ha orang benda tak molek. Stop. Jangan royak. Ingat molek. Lepas tu molek dah harta benda kita molek. Jangan duk hipik setara orang. Kita harta banyak tapi jangan nak ambil hak orang.
Ada ambil orang hatta klik. Tak si hatta klik bayar harga. Jangan bida sampai akhirat sok. Akhirat tak padai, tak padai, tak padai. Kita kena bayar, wajib kena bayar. Tidak. Wajib kena bayar. Karena kita ada tempat timai amalan di mahkamah Rabbul Jalil. San Allah Taala sutai sekali. Situ tempat proses segala-gala. Siapa dia lekat gapo di dunia, hutang tak bayar, bayar situ. Siapa dia hipek setara, situ bayar situ. Tu no ayat kata, situ no ayat tu. Siapa dia curi hak dia, curi derian, curi getah, curi curi sekerak, curi petang, bayar situ belako, tak ndak hak tak bayar. Tak semua deroyaklah. Bayar situ belako. Karena sana tempat timai amalan situ. Wal waznu yauma izinil haq. Pada hari itu timenge pada hari itu al haq sebenar. Faman saqulat mawazinu, siapa dia pergi berat berzelah balik pahala, faulaika humul muflihun, orang itu dapat kejayaan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang hak timai amalan dia tu pergi gerengi balik pahala, pergi berat balik dosa, faulaika allazina khasiru anfusahum, orang ditergolong daripada golongnya orang-orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ini rugi-rugi. Siapa dia rugi? Diri mereka itu. Gena rugi kerana tu hari umur 50 tahun dia masuk neraka. Tak ada warga pun nama. Dua sedak-sedak saja. Guna umur tak kena dengan apa, siapa tua jatuh dalam neraka. Hani no ya tu, pala tak ada, pergi berat balik dosa. Orang ini rugi-rugi-rugi. Ha, ni tu hari raya siap-siap dah. Sebab tu dah hari ni kita dah pakat beringat, kena pakat beringat, tak ada dah. Mati duk dah pergi tu ingat molek, tak lama, tak lama. Ambo tak lama, demo tak lama. Ni nak raya tu, kita tak sampai 100 tahun kita. Kita tak sampai 100 tahun. Bokek kita hidup hari ni duk di waktu asal nak masuk ngorik dah. Bokok dah kita. Tak hanya hari dah kita, lubai kubur duk tunggu hari ni. Ingat molek, sedialah bekalan-bekalan wi penuh. Sedialah bekalan-bekalan supaya cukup. Khairat wi banyak, jariah wi banyak, wak sejik wi banyak, wak tadika wi banyak, beli tanah kubur tu wi banyak. Jangan disayai harta kita, harta buat sama tara ya. Jangan tinggal ke anak kita, jangan tinggal banyak sangat ke anak kita. Wak khairat wi banyak, ada 400,000 wak khairat habis 300,000. Kita ngatuk lelaki kita tinggal ke anak 200,000, 150,000 padan dari mana ni. Munak lagi mu carilah, mu kerjalah, mu orang muda. Honing make nak makan chip, nak makan dalam kubur esok. Di akhirat esok. Buatlah jariah lebih banyak. Jangan kedekung. Ni jariah ingat molek. Ninglah apa panggil yang kita nak sasung pahala kita di akhirat esok. Tika kita berada di alam barzakh. Karena Nabi kata tak putus pahala ni. Tak putus. Nak ayat kita buat sejik tak putus. Kita buat tadika tak putus. Kita buat pondok tahfiz tak putus. Selama mana benda ni dia ada bertalu-talu, bertalu. Siapa kita lah kubur insya. Kita ada senilah kubur, senil cerah kubur kita. Kita sebab duk tengok gambar syurga pagi petai, pagi petai, pagi petai, pagi petai. Hatta yab'atsahullahu yaumal qiyamah. Sehingga tu hai bakit kita dah ikai maksud baru beradu gambar ni. Karena kita nak bakit nak jalan pula. Ni kita nasib baik nak ayat Islam. Bukan payah masuk syurga, tapi kita kena sedia di awal-awal. Jangan lalaikan diri kita. Ninglah nak yata. Nah, sebab tu malam ning ambo rasa setakat ninglah. Insya-Allah taala ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir, ambo memohon ampun dan maaf. Itu daripada nafsu ambo, kelemahan ambo sendiri. Apa yang comel-comel ambo dok cerita saat ni itu ilham daripada Allah taala. Pemberi yang baik Allah Ta'ala kepada kita semua. Semua kita dapat, dapat wa'amah insya-Allah Ta'ala kita sebagai umat Islam. Ha, jagalah agama sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi jaga anak cucu kita takut sesak daging ke datang. Ni masa kita setara ni. Kita tak tahu lagi ni penyakit gapo nak mari dalam masyarakat kita ni. Takut bawa anak cucu kita sesak sikit lagi. Sesak sikit lagi ke ayahlah kita nak ayah tu. Kita pejam mata lah kubur dah. Tapi anak cucu kita hak rumah baru nak ayah tu. Gapa nama nak mari lagi ke datang. Dajah nak mari ke gapa. Nak tipu gapa lagi ke datang. Orang nak suap duit gapa nama. Akedah tu betul tak betul. Siap kita hari ni. Ning nak ayah tu didik-didikkan anak kita dah hari ni. Terbimbing sekali. Takut sesak. Hari ni tanggungjawab kita nak ayah tu. Sebab tu kuat ke tadika kita. Kuat ke pondok kita. Kuat ke sekolah-sekolah pengajian agama kita hari ni. Dan kita pakat ramalah masjid. Imarahlah masjid kita. Apa ni usahalah sedaya upaya. Supaya penuhkan masjid kita. Penuhkan tempat-tempat belajar kita hari ni. Kita orang tua kena belajar. Kadang kita duduk tunggu-tunggu lembek kubur dah. Ni kau tua kau malah. Kau tua kau malah. Kapa-kapa usung di kubur. Kau tua ni kena kuat. Kena kuat, kena kuat, kena kuat. Ngaji.
pas ngaji tak selalu bimel lah, tak ada rabawi sebab kita malah, tak ada gitu orang kata. Gena tak pergi ngaji kau, gena ngaji je. Hei, tak erti apa ya, kau. Gidah baru dipakali dah. Tak ada. Hei, kita kena pergi. Tuhan tak tanya pandai tak pandai bukan kerja kita. Tuhan tanya, mugi tak ngaji? Hanya tanya, gidah. Kita tanya, pandai tak mung? Tak tanya. Kita tanya, mugi gidah. Sampai kena pergi. Tak pandai, widuk jeneral, widuk situ, tapi cair. Nah, tu cara mengaji. Ni dah. Hani no ayat tu buku ngaji lah, Islam tak ada. Hari ni tak apalah kita ni hamba nak royak, demo tak nampak lagi, demo duduk dalam kubur demo tahulah. Sebab tu orang hok kerah-kerah dengan umur tengok dengan agama. Nah tu email duk nasihat tak erti, tok kotik nak erti tu neben nasihat tak erti, duk kerah lagu tu lagi ha, tengok. Tengok mati esok makan napa tu nak nakis sekali boleh tahulah. Nah, wi cabut gosi duk suku, hidung duk suku. Ha tahulah tak ke mana. Sebab tu kena ingat molek hari ni tak ada dah. Sebab tu Nabi kata ad-dinun nasihat. Ugamo tu nasihat, tegur menegur, royak meroyak tu nasihat. Tapi nasihat ni besar sekali di dalam ugamo. Nasihat, majlis nasihat. Tunjuk ajar, tunjuk jalan royak. Ning ugamo Nabi kata, ugamo sebenarnya nasihat. Nasihat tunjuk jalan, tunjuk ajar. Ha tu royak tu. Sebab tu kita kena hera. Jangan buat kerah perut. Jangan buat kena, tak leh. Ha ni apa panggil dasar kehidupan kita untuk nak menuju kejayaan di akhirat lagi akan datang. Ha itulah. Maka sekali lagi yang berterima kasih kepada selaku tuan rumah lah, tu imej kita, tu khotik, tu bila dan kanak-kanak makan semua. Dan kepada tu nebe pucuai ceroboh porosodio, dan kepada tu kemene pun dimakia juga, dan kepada oboto dan nayuk oboto. Ha semualah apa panggil sebagai tuan. Ha tuan ahli tepat noya tu. Amat terima kasih ulako-lako. Dan amat terima kasih kepada kaum ibu, kaum bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang bersama di dalam majlis kita pada malam ni. Apa yang baik kita ambil guna, apa yang tak comel tu kita tinggal, tertinggal situlah. Jangan ambil guna benda tu. Lah kita hindari daripada perkara-perkara yang yang tak comel tu. Sebab tu malam ni amat rasa setakat ni dah cukup. Apa salah silap sikit banyak, amba memohon ampun dan maaf, dan juga minta kemaafan dan tak kesilapan amba, terkasar bahasa ko, tutur kata tak supak ko, tu amba minta maaf banyak-banyak dalam ucapan amba. Maka di kali ni amba banyak terima kasihlah kepada selaku tuan rumah. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi pemberian malam ini yang begitunya berharga, dan semoga malam itu dapat boleh dinapak.